you <music> selamat datang Bapak Dudi. Ya, selamat datang. Selamat pagi, Pak. Gimana nih kabarnya, Pak? Ya, baik. Pak juga, Pak Dudi. ya? Iya, Pak. Selamat datang Bapak Mirsa dan. Assalamualaikum. Salam Pak. Gimana Pak kabarnya hari ini sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Uh, sembari mungkin kita tunggu dulu kehadiran Prof. Jadi apa ya, Pak sebelum kita mulai? I Baik, karena sekarang sudah menunjukkan pukul 9:08, jadi mungkin sembari menunggu Prof. Hedi, uh, ada baiknya uh, saya buka acara pada pagi hari ini. Sembari menunggu kehadiran Prof, baik. Uh, selamat pagi dan selamat datang, Bapak Ibu sekalian, hadirin yang saya hormati para peserta kajian kitab spesial Ramadan Ismi Sleman. Saya Herianto selaku MC pada sesi pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas keadaan Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat dan rahmatnya sehingga kita masih diberikan kesehatan untuk dapat berkumpul di ruang Zoom meeting pada pagi hari ini. Begitupun salawat dan taslim, mari sama-sama kita kirimkan kepada junjungan kita. Nabiullah Muhammad SAW, Alaihi Wasallam. nah, pada sesi pagi hari ini, kajian tem tema kajian pada pagi hari ini masih seputar tentang membangun kerangka relasi Islam dan ilmu pengetahuan. Jadi, masih ada hubungannya dengan tema sebelumnya, namun pada sesi ini ada kita lebih khusus kepada bagaimana nantinya kita melihat uh, hubungan relasi itu melalui pendekatan paradigma profetik dengan beberapa uh, dengan beberapa pokok gagasan dan kritik atasnya. Nah, untuk itu nantinya pada sesi ini uh, akan diisi langsung oleh beberapa cendikiawan muslim kita yang tentunya nanti akan hadir di tengah-tengah kita ada Prof. Ada Prof. Hedi Sri Hahimsa, MA, MPhil, beliau dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gajah Mada nantinya sebagai pembicara kemudian ada Bapak Mirsa Satriawan MSI PSD yang di mana beliau dari Fakultas MIPA Universitas Gajah Mada kemudian tentunya yang tidak kalah menarik nantinya kajian ini akan dipandu langsung oleh Bapak Dudi oleh Bapak Dokter Dudi Rosmaradona MSI di mana beliau merupakan ketua bidang ekonomi dan pemberdayaan UMKM ismi orda Sleman. Selain itu, beliau juga aktif sebagai dosen prodi doktor perekonomian Islam dan halal industri di Universitas Gajah Mada. Nah, untuk itu nantinya uh, supaya waktu lebih efisien, oh ya, ternyata Prof Hedi sudah datang. Selamat datang, Prof. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, untuk mengefisienkan waktu, maka dari itu uh, ruang dan waktu saya berikan kepada Bapak Dr. Dudi untuk memandu lang uh, langsung jalannya sesi pada pagi hari ini. Dengan ini, saya persilahkan. Terima kasih. Tes, suara saya masuk? Masuk, Pak. Ye, masuk, Masuk. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalamirrahmanirrahim. Assalutu ala ila Wa ala mahmad wa alhamdulillah ala wa ala wabarakatuh. wa Alhamdulillah, pagi hari ini <telef> <tuh> kita diberikan nikmat Allah swt. Di bulan Ramadan yang cerah ini kita diberikan kesempatan untuk uh, saling diskusi menimba ilmu ya dalam acara kitab spesial Ramadan ya. Nah, hari, hari ini tadi sudah disampaikan oleh MC hmm. uh, dihadiri oleh para akar ilmu di Sumi di Sleman ya, yang tidak cara bukan lagi kompetensinya. Itu Prof Dr. Edi Sri Asim Ahim Shabtra dan Bapak Mirza Satriawan ya. Uh, masih dengan tema yang sama ya membangun relasi antara Islam dan ilmu pengetahuan karena uh, Islam tentu saja adalah salah satu sumber ilmu pengetahuan ya uh, baik yang dari ayat-ayat Allah yang sifatnya kauliah maupun yang kauniah. Oke okay, tidak perlu uh, kami perpanjang pada pagi hari ini uh, kita akan diskusikan salah satu pendekatan di pendekatan profetik ya ini prophetic ini Dan saya juga dulu pernah diparingi bukunya itu bersama acara di pasca itu uh, jadi bukunya beliau adalah paradigma profetik Islam epistemologi etos dan model nah barangkali uh, beruntung sekali kita pagi hari ini langsung bisa bertatap muka bertegur sapa dengan beliau meskipun secara uh, tatap layar yang tidak langsung tapi mari nanti kita apa bisa kita kupas tuntas ya uh, segala macam uh, tentang pendekatan profetik sebagai salah satu apa terkait antara Islam dan ilmu pengetahuan. Monggo uh, untuk yang pertama uh, kami persilahkan Prof. Bedi untuk memaparkan selama satu jam ya Prof. Nanti disambung oleh Pak Mirza. Monggo waktu. Ya, maturnuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. -wabarakatuh. Selamat pagi. -wabarakatuh. Um, Ini Segala puji bagi Allah yang telah memperkenankan kita pada pagi hari ini bertemu dalam keadaan sehat dan semoga sejahtera dan bahagia. Salawat serta salam, semoga dilimpahkan pada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya hingga hari kiamat nanti. Uh, baik, uh, mas, dan teman sekalian, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas undangannya untuk berbincang-bincang mengenai para rumah profetik pada pagi hari ini. Uh, saya ingin tanya, apakah suara saya cukup jelas didengar? Jelas, Prof. Ya, Oke, okay, baik. Terima kasih. Saya lanjutnya, hasilnya, sudah uh, sering sekali ada diskusi mengenai ini, dan hmm. saya sudah tahu ini sudah yang keberapa ini ada permintaan dari teman-teman, dari kalangan uh, mahasiswa Islam yang uh, berminat pada persoalan pengembangan ilmu pengetahuan dan relasi antara uh, ilmu dan agama. Uh, karena apa di UGM sendiri kebutuhan kajian ini juga sudah berjalan cukup lama dan uh, di sini ada Mas Mirza dan juga yang selalu mengikuti apa diskusinya dan juga salah satu apa teman yang uh, ikut mulai mengembangkan paradigma ini dalam konteks uh, keilmuan ya mudah-mudahan uh, nanti bisa berkembang dengan lebih baik insya Allah uh, ini sangat tergantung pada kita semua pada niat kita baik uh, ibu mas dan pak sekalian uh, terima kasih sebelumnya pada panitia yang telah mengundang saya untuk share pengetahuan ini dan saya akan menayangkan uh, saya akan share apa nya dulu PowerPoint saya. Kemudian uh, sudah terlihat ya, bahkan sudah terlihat. Sudah. sudah. Ya? Baik, judulnya Paradigma Propetik Ilham Islam, sebuah konsepsi dan mengapa ini uh, saya munculkan. Uh, sebetulnya ini kalau dilihat dari sejarahnya, sedikit ini melihat sejarahnya, Uh, ini berasal dari gagasan Mas Kuntawijoyo, nah, tapi sebelumnya saya bicara tentang maknanya dulu, uh, makna profetik itu sendiri karena tidak semua orang uh, paham apa sih maksudnya ini, karena kan ini akar katanya dari bahasa Inggris, prophet. Uh, prophet itu adalah nabi, jadi profetik itu dalam menurut kamus Oxford, itu kamus bahasa Inggris-Inggris uh, uh, Oxford itu. Prophetic itu of pertaining or proper to a prophet or a prophecy, having the character or function of a prophet. Kemudian yang kedua characterized by containing or of the nature of prophecy. Yang ketiga prediktif. Jadi kalau dalam konteks kita mungkin ini yang lebih tepat adalah yang dua dan tiga atau yang dekat itu adalah yang dua dan tiga. Jadi punya sifat seperti atau punya karakter ya, seperti pengetahuan nabi dan kemudian prediktif sifatnya. Nah, jadi mempunyai sifat atau ciri seperti nabi bersifat prediktif memerakirakan, ya, dan kemudian atau juga bisa kita kata sebagai kenabian. Nah, pertanyaannya ada ilmu kenabian atau paradigma kenabian ilmu atau paradigma seperti apa itu? Nah, ini asal mulanya uh, adalah gagasan dari Mas Kunto, setahu saya yang saya mengerti ya, dari, dari Mas Kunto, uh, Prof. Kunto Wijoyo ini guru besar sejarah Fakultas Ilmu Budaya, mungkin teman-teman juga sudah banyak mengenal ini foto beliau waktu masih muda uh, ini lebih muda lagi dan beliau juga sudah menulis buku paradigma Islam interpretasi interpretasi untuk aksi ya. dan di sini kita bisa melihat gagasan-gagasan beliau uh, sudah um, muncul lebih dulu dan kemudian Islam uh, sebagai ilmu ya, epistemologi metodologi dan etika ya. dan buku saya <tuh> sedikit banyak ya uh, bukan sedikit banyak memang uh, merupakan kelanjutan dari gagasan-gagasan Mas Mundo sendiri yang sebetulnya uh, saya tidak sadar bahwa itu kemudian oleh teman-teman di eh, apa ya dimintakan kepada saya untuk pengembangannya dan itu juga atas permintaan Mas Kunto sendiri jadi sebelum meninggal eh, Mas Kunto itu pernah ditanya oleh teman-teman jamaah Salahuddin yang aktif di jamaah Salahuddin di kampus itu yang dulu eh, belum ada masjid kampus ya pada masa itu 1980-an itu eh, Mas Kunto sudah mulai gelisah dengan soal uh, ilmu pengetahuan dan agama dan kemudian teman-teman di Salaudit aktif dan juga Mas kita mulai banyak berhubungan dengan mereka dan melontarkan ide-idenya. Nah, tapi kemudian kita tahu Mas Kunto jatuh sakit dan kemudian <tuh> mengalami gangguan fisik sehingga tidak bisa meneruskan ide-idenya lebih lanjut. Nah, <tuh> tapi beberapa buku sudah sempat ditulis dan beliau juga dikenal sebagai sastrawan ya. menulis banyak puisi dan juga novel. Ya. Nah, teman-teman bertemu dengan Mas Kunto sebelum beliau meninggal dan bertanya kira-kira siapa yang akan meneruskan gagasannya ini karena Mas Kunto pernah bilang sama Mbak Susi istrinya, ini saya sudah nulis biar setelah ini diteruskan oleh yang lain gitu. Nah, teman-teman bingung juga waktu itu mencari siapa yang akan menggantikan. Nah, setelah ditanya-tanya, mereka menyebut beberapa nama Mas Kunto diam. gitu. Tapi ketika kemudian Mbak Susi katanya menyebut nama saya, nah itu Mas Kunto mengangguk gitu. Nah, setelah itu kemudian teman-teman mendatangi saya dan saya sendiri sebenarnya tidak begitu banyak tahu. Saya kenal kenal baik Mas Kunto hanya setelah beliau sakit dan Uh, sudah tidak banyak aktif di fakultas saya menjadi jarang bertemu ya dan dalam bidang keagamaan sebetulnya saya juga tidak banyak ketemu dengan beliau tapi dalam soal pemikiran rupanya tanpa sadar uh, ada pertemuan dan mungkin karena mas kunto bicara tentang paradigma Islam dan ketika saya pulang dari Amerika itu uh, setelah studi uh, yang ngomong tentang paradigma itu hampir tidak ada setahu saya ya kalau di UGM hanya saya yang, dan saya mengembangkan konsep paradigma itu sendiri. Mungkin karena itulah, karena Mas Kunto mendengar itu, maka Mas Bunta ya menunjuk, atau tanpa uh, secara resmi, kemudian menyatakan pada teman-teman bahwa saya yang sebaiknya meneruskan. Nah, uh, ada beberapa buku yang sudah ditulis Mas Kunto yaitu Islam sebagai Ilmu, kemudian Paradigma Islam tadi, ya, dan sumber inspirasinya adalah Muhammad Iqbal, ini juga penyair tadi, Mas Kondos, banyak sangat dipengaruhi oleh tokoh ini eh, ahli filsafat Islam eh, dengan beberapa beberapa bukunya ini eh, eh, yang menurut saya paling dikenal. Kan. Tapi juga yang tidak kalah pentingnya ada eh, pengaruh dari filsafat ahli filsafat Prancis ini Nah, Ini yang banyak me menginspirasi beliau juga karena. Eh, apa, menyarankan ya, dimasukkannya wahyu dalam kerangka pemikiran keilmuan. Gitu. Ini beberapa bukunya yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan teman-teman mungkin bisa membacanya uh, untuk melihat seperti apa pemikiran dari Rusi Sorot yang mempengaruhi Mas Punto. Nah, um, saya tidak akan bicara itu lebih lanjut yang penting kemudian ada pemicu lain. Ya. Jadi selain gagasan-gagasan ahli filsafat yang mempengaruhi Mas Kunto, juga ada peristiwa-peristiwa yang memicu uh, munculnya gagasan Mas Kunto ini. Jadi kalau dalam ilmu sosial, kalau kita bicara tentang sejarah sesuatu itu, biasanya ada konteksnya, kemudian ada pemicunya gitu, yang menyebabkan ini muncul gitu ya eh, uh, rangka pemikirnya sudah ada sebelumnya, tapi mungkin tidak ada pemicunya, ya tidak muncul. Nah, uh, rupanya Mas Kunto ini terpicu oleh pernah uh, satu perdebatan di kalangan cendekiawan Islam mengenai teologi uh, dalam sebuah seminar di Kaliurang. Di Kaliurang, ya. Saya lupa ini tahunnya, uh, dimana ada perdebatan antara kubu yang konvensional dengan kubu yang lain dan kemudian yang kedua ada Peristiwa kongres psikologi Islam di Solo eh, tahun 2003, jadi ya 18 tahun yang lalu atau 19 tahun yang lalu. Eh, Mbak, enggak. lebih ya? Anyway, nah, perbedaan yang pertama soal teologi, eh, ada kubu teologi konvensional dan kubu teologi transformatif, ya. dan yang pertama itu mengatakan bahwa. Uh, ilmu kalam itu suatu disiplin, teologinya berasal dari ilmu kalam. Maksud saya, uh, itu uh, sangat ketat ya dalam soal mempelajari tentang ilmu ketahuan dan sifatnya. Uh, kajiannya itu normatif dan sekolahistik, ya. uh, sangat akademik. Gitu. Nah, ada yang transformatif, ya, di mana teologi ini lebih sebagai penafsiran terhadap realitas dalam perspektif ketuhanan. jadi lebih refleksi dari fenomena empiris, tapi dengan menggunakan kerangka berpikir ketuhanan. Nah, ini tentu saja dua hal yang sangat berbeda. Nah, Mas Kunto mencoba apa ya mendamaikannya gitu atau menyatukannya dalam sebuah kerangka berpikir yang baru gitu kira-kira. Nah, karena itu kemudian istilah teologi diganti oleh Mas Kunto menjadi ilmu sosial. Jadi mencoba untuk lebih membumikan konsep-konsep teologis yang ada dalam ilmu kalam itu dalam teologi konvensional ya menjadi suatu kerangka berpikir yang lebih empirik dan aplikatifnya sehingga kemudian bisa lebih transformatif Nah kemudian yang kedua adalah Kongres Psikologi Islam di Solo ini uh, Oktober 2003, ya. di mana ketika itu muncul uh, istilah Islamisasi pengetahuan, yang ternyata kemudian diplesetkan ya Islamisasi kan sering kita lihat itu orang dimasukkan ke, atau orang masuk Islam gitu ya, dan ketika itu berkaitan dengan non pri itu artinya adalah sunatan gitu ya, ditetai gitu ya. Nah ini yang menurut Mas Bunto kurang pas gitu karena kemudian menjadi enggak eh, bagus atau maknanya terlalu sepele dan kemudian enggak nggak 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 enak lah gitulah eh, kalau di interpretasi, karena dipelesetkan ini nah kemudian Mas Gunta mencoba untuk menggantinya ya menjadi pengilmuan Islam ya jadi bukan Islamisasi ilmu pengetahuan seperti eh, mungkin dilontarkan oleh eh, beberapa penggagas yang lain, tapi lebih pada pengilmuan Islam. Jadi bagaimana Islam sebagai sebuah sistem normatif, katakanlah begitu, itu kemudian lebih di, apa ya, dihubungkan dengan ilmu pengetahuan dan kemudian lebih bisa dipahami gitu ya oleh masyarakat akademik dan kemudian juga oleh orang awam dan kemudian akan lebih kokoh eh, apa sebagai sebuah pandangan hidup kira-kira begitu. Nah, dalam bukunya Islam sebagai ilmu, epistemologi metodologi etika itu Mas Punto mengatakan pengembangan paradigma Islam itu merupakan langkah pertama ya, dan strategis ke arah pembangunan Islam sebagai sistem gerakan sosial budaya ke arah sistem Islam yang kafah modern dan berkeadaban, ya. sehingga Islam lebih kredibel. Nah ini tadi ya credible, tidak hanya untuk orang Islam, tapi juga uh, mereka yang non-Muslim. Nah, dalam kerangka itulah kemudian uh, kita perlu melihat Al-Quran sebagai sebuah paradigm. Ya. Nah, di sini saya sepakat dengan Mas Bundo, ya, bahwa Al-Quran itu suatu konstruksi pengetahuan yang memungkinkan kita memahami realitas. Tapi yang saya kurang sepakat, nih, sebagaimana Al-Quran memahaminya, ini yang saya nggak begitu sepakatnya um, karena menurut saya ya semuanya tetap kembali pada penafsirnya anyway itu persoalan yang lain ya. yang jelas konstruksi pengetahuan dibangun oleh Al-Quran dengan tujuan agar kita memiliki hikmah dan uh, atas dasar itu dapat membentuk perilaku yang sejalan dengan nilai-nilai normatif Al-Quran ya pada level moral maupun sosial ini cita-cita Mas Kunto uh, ya dan kemudian Al Quran juga memberikan wawasan epistemologis. Nah, ini yang menurut saya mungkin agak jarang dibahas, ya, bagaimana Al Quran itu adalah juga sebuah apa ya perspektif epistemologisnya. Nah, karena sehubungan dengan itu, Mas Kunto sangat setuju dengan pandangan Rosiakorn yang menyarankan supaya umat manusia maka filsafat kenabian dari Islam dengan mengakui wahyu ah ini yang sangat penting. Ya. Artinya ya bukan hanya sekedar mengakui tapi memasukkannya betul-betul mengintegrasikannya eh, dengan pengetahuan yang sudah ada karena ketika wahyu turun kan sebetulnya manusia sudah memiliki pengetahuan. Ya, tidak dalam kekosongannya ya. Karena itu menjadi sangat penting ada integrasi ini. Nah, wahyu itu sangat penting ya. Dan inilah yang membedakan epistemologi Islam dengan cabang-cabang epistemologi Barat menurut Mas Kunto ya seperti rasionalisme atau empirisisme ya yang hanya mengakui atau mengakui sumber bahan sebagai hanya berasal dari akal atau observasi saja ya ini kita tahu jelasnya kalau kita melihat pada filsafat positivisme ya, itu memang seperti itu ya, nah Al Quran itu oleh Mas Kunto dan atas saran dari Rusih syarotadi kemudian kita memasukkan nah, Alquran menjadi bagian yang sangat penting dalam paradigma yang baru gitu. Nah, saya lanjutkan saja, saya skipnya. Nah, kemudian dari tadi ilmu sosial transformatif, Mas Kunto kemudian mengubahnya atau mengembangkannya menjadi ilmu sosial profetik. Nah, kita mengambil istilah ini. Ya. Jadi ilmu sosial profetik itu adalah ilmu sosial yang transformatif tadi yang dasar pada hasil elaborasi ajaran agama ke dalam bentuk suatu teori sosial. Lagi-lagi ini ajaran agama ya. Jadi bisa agama yang manapun karena setiap agama punya kitab suci nya. Intinya adalah sebetulnya kalau kita tangkap di sini Bagaimana menyatukan lagi ya, ilmu pengetahuan yang berasal dari kitab suci ya, dengan uh, pengetahuan yang berasal dari kajian-kajian uh, empirik atau penelitian-penelitian ilmiah kira-kira begitu, ya. supaya kemudian uh, pemahaman kita itu menjadi lebih empirik. Ya. Uh, tidak sekedar normatif yang kemudian abstrak. Nah, implikasi dari itu kemudian Mas Tugolong, mengatakan bahwa di sana ada struktur transendental yang dapat menjadi referensi untuk menafsirkan realitas. Jadi disinilah Mas Kunto kemudian menghubungkan pemikiran yang mencoba dikembangkannya dengan strukturalisme. Ya, karena strukturalisme, terutama yang dikembangkan oleh Levi Strauss, itu memang menuju pada arah yang uh, lebih transenden, walaupun tidak berarti itu ketuhanan, tapi sesuatu yang sangat abstrak, ya, yang bisa saja kemudian model itu dibawa ke bidang yang lebih uh, bersifat ilahiyah. gitu kira-kira. Nah, Mas Bunto kemudian uh, banyak mendapat inspirasi dari strukturalisme Levi Strauss ini, dan kemudian memanfaatkan konsep yang ada di sana, yaitu konsep yang sangat penting dalam strukturalisme Trust itu ada innate structuring capacity, ada deep structure dan ada surface structure. Nah, ini mohon maaf ini apa memang strukturalisme ini tidak begitu dikenal, tapi di UGM kebetulan yang yang bicara mengenai ini juga hanya saya karena itu mungkin Mas Kunto juga tahu bahwa nah ini yang tahu Mas Edi kemudian meminta saya meneruskan gagasannya ya. Dan waktu itu teman-teman juga menghubungi saya untuk minta untuk menulis mengenai strukturalisme transcendental. Saya pun terkaget-kaget strukturalisme yang saya pahami nggak pakai transcendental. gitu. Hanya soal ada deep structure dan sebagainya. Tapi nah, rupanya kalau kita melihat konsepsi Mas Punto yang ada transformasi struktur dalam Islam itu, nah ini konsep-konsep yang berasal memang dari strukturalisme Levi finish structuring capacity, deep structure, yang service structure. Dan Mas Bunta mencoba melihat sistem Islam itu mempunyai struktur yang seperti, ini. Gitu. Ini menurut saya ide yang baru dan sangat diilhami oleh strukturalisme Levi Strauss. Ini sangat-sangat jelas. Nah, selama ini orang tidak melihat dengan kacamata ini. Nah, saya mencoba untuk mengembangkan lebih lanjut nanti gagasan ini dengan apa dengan apa, konsep yang lebih pas menurut saya. Nah tentu saja ada uh, implikasi yang lain dari pemahaman Mas Kunto tadi ya. Saya tidak akan me membicarakan di sini. Tapi ada satu nilai yang sangat penting yang kemudian merupakan implikasi dari dimasukkannya wahyu ke dalam sistem pengetahuan kita. Ya, mas menyatu dengan yang ilmu pengetahuan yaitu implikasi etis ini. dan saya sangat suka dengan istilah ini. Mas Kunto menyebutnya humanisme teosentris. Ya, karena Barat itu hanya humanisme tok, gitu kan. Teosentrisnya nggak ada, gitu kan. Jadi itu yang membedakan paradigma profetik yang kita kembangkan itu dengan paradigma Barat. Ya, jadi ketika kita mengembangkan sesuatu yang baru sebagai apa ya alternatif dari apa yang ada di barat maka kita harus bisa menunjukkan apa perbedaan yang sangat penting ya antara apa yang kita kembangkan dengan yang mereka miliki nah dalam kesoal ini perbedaan etik itu saya kira hal yang sangat penting dan di kemudian kita memasukkan unsur teos ya, teo ya. manisme teosentris jadi eh, kalau sumber pengetahuan barat itu hanya akal dan tentu saja dan realitas yang dihadapi ya maka kalau Islam itu ada wahyu dan akal gitu kan jadi wahyu masuk di sana nah itulah yang kemudian kita merupakan konsep memasukkan itu ke dalam sistem etika kita dan kalau Barat itu humanisme maka yang profetik ini humanisme teosentris dan ini yang sangat penting di mana kemudian kita menyatukan, ya, eh, apa antara yang ilmu pengetahuan dengan yang agama itu, ya, dalam satu kesatuan. Nah, cita-citanya, laki-laki ini cita-cita, ya, maka kalau ini terwujud, akan tercapai yang namanya humanisasi, emansipasi, liberasi, dan transendensi. Nah, ini yang saya kira, mungkin teman-teman sekarang, kadang-kadang agak agak... Nggak meleset maafnya. Humanisasi yang bisa dianggap sebagai sesuatu yang sudah terjadi, padahal ini sebenarnya tujuan gitu ya. Jadi humanisasi liberasi transendensi ini masih masih harus dicapai, belum bisa dijadikan landasan, bukan dijadikan landasan, tapi sebagai suatu tujuan, cita-cita. Kalau landasannya, etikanya, ya ini Humanisme teosentris ini. Ya. Nah, kalau kemudian pada tataran yang apa analisis adalah yang insintetis ini, tapi ya, saya tidak akan bicarakannya karena nanti akan kelihatan sendiri bagaimana wujudnya. Tapi yang sangat penting ini menurut saya, ya, dimana humanismenya itu tidak hanya hasil dari apa eh, etikanya tidak hanya hasil dari rasionalisme. Dari akal, tapi juga ada unsur wahyu di sana. Artinya, wahyu dan akal itu bekerja bersama. Gitu. Ya, tidak terpisah. Gitu. Nah, itulah yang tidak ada pada etika barat. Ya. Karena mereka sudah meminggirkan kitab suci-nya. Tapi kalau kita tidak, ya, ini tetap penting. Tentu saja nanti kalau kita lihat pada Islam, bukan hanya sekedar kitab suci. Ya, karena kitab suci Al-Qur'an tidak cukup. Kita tahu bahwa Rasulullah SAW meninggalkan pada kita dua hal yang kalau kita berpegang pada keduanya maka tidak akan tersesat yaitu Al-Qur'an dan Sunnah ya. dan Sunnah Rasul itu adanya di hadis karena itulah sebenarnya hadis harus masuk. Nah, di situ menurut saya Mas Kunto yang yang belum apa? tegas ya, yang nanti perlu kita masukkan, perlu kita tambahkan. Nah, ini tadi cita-cita tadi merupakan apa? upaya untuk uh, mewujudkan uh, apa yang ada dalam surat Ali Imran Uh, yang terjemahnya kurang lebih seperti ini, engkau adalah mak terbaik yang diturunkan di tengah manusia untuk menegakkan kebaikan, mencegah kemungkaran dan beriman kepada Allah. Nah itu sebetulnya. Jadi uh, menegakkan kebaikan, mencegah kemungkaran dan beriman kepada Allah itu, itu yang kemudian dimaknai oleh Mas Kuntal humanisasi, emansipasi, liberasi, pembebasan dan transendensi. Ya. Jadi bahasanya menjadi bahasa yang lebih akrab dengan para ahli filsafat. Nah, inilah yang kemudian eh, dikatakan sebagai eh, semangat dari paradigma profetik atau basis eh, pada Al-Quran untuk pengembangan paradigma profetik. Nah, buku-buku eh, yang ditulis Mas Kuntar sudah saya sebutkan tadi, eh, dan ini bisa dikatakan sebagai reaksi terhadap ilmu pengetahuan barat uh, yang biasanya atau umumnya dan sampai sekarang ya uh, berbasis pada filsafat positivisme dan juga uh, sekarang mengarah pada postmodernisme ya. yang jelas kedua-duanya ini tidak memasukkan unsur wahyu ya. jadi walaupun postmodernisme lebih dekat dengan profetik ya, tetapi tetap berbeda ya intinya adalah pada orang pengetahuan barat itu pengetahuan yang berasal dari kitab suci tidak masuk sehingga ada pemisahan antara agama dan ilmu pengetahuan nah, kita mencoba untuk tidak memisahkan itu tidak ada pemisahan nah, bagaimana caranya nah ini yang belum ada penjelasannya dari Mas Punto nah, karena itulah kita perlu membangun ini lebih lanjut ya. nah dari apa yang telah diuraikan Mas Gunto, saya melihat beberapa kelemahan. dan disinilah kemudian saya mencoba untuk melakukan pengembangan lebih lanjut. Mas Gunto belum membicarakan tentang paradigm, apa itu paradigm. Ya. Kemudian unsur-unsur paradigma, pembahasan basis epistemologis juga belum belum tegas implikasi implikasinya juga belum semuanya ter, tergambarkan, ya. Kemudian konsep-konsep analitis seperti metodologi teori dan sebagainya juga belum sepenuhnya terurekan dengan baik sehingga kita paham betul, ya. Karena itulah kemudian diperlukan pengembangan lebih lanjut dan saya mencoba untuk mengembangkan lebih lanjut dan saya lanjutkan, maaf ini. Nah. Berangkat dari paradigma tentu saja karena Mas Kunto bicara tentang paradigm, paradigma profetik dan kalau kita bicara tentang paradigma maka tidak bisa tidak kita harus membahas atau menuju pada bukunya Thomas Kuhn yang berjudul The Structure of Scientific Revolutions. Ini buku ditulis tahun 62 jadi sudah 60 tahun yang lalu. Ya, sudah setengah abad lebihnya, tapi gaungnya, kebanyakan pengaruhnya terasa sampai kini dan luar biasa. Kalau Mas dan Mbak membaca jurnal-jurnal buku-buku ilmiah Barat, maka yang namanya "paradigm" itu sekarang yang bermunculan. Kalau dulu sebelum ada paradigma, orang pakai teori-teori-teori, sekarang "paradigm", "paradigm", paradigm ya. Nah, kun ini mengembangkan gagasannya dalam buku ini dan mengatakan bahwa yang namanya revolusi ilmu itu adalah paradigm shift, ya, pergantian paradigma. Jadi inti yang sangat penting adalah paradigm. Ya, paradigm inilah yang perlu kita pahami. Dan ini yang memang eh, Mas Kunto tidak banyak membahas dan saya pun mencari-cari apa gagasan ilmuwan Indonesia tentang paradigm ini enggak nggak ada gitu ya. eh, pernah dibahas dulu oleh Ignas Kleden tapi ya enggak tuntasnya hanya sekilas saja. Jadi memang kita jauh dari perbincangan mengenai paradigm. Sementara di Barat ini sudah luar biasa perkembangannya. Nah, saya mencoba menelaah definisi paradigm menurut Thomas Kuhn dalam buku tadi, dan saya menemukan ada 17 makna paradigm, tapi ada ahli yang lain sebelumnya, Margaret Masterman yang menemukan 21 makna. Saya kurang begitu sepakat dengan beberapa temuannya, karena itu saya katakan sebenarnya hanya 17, tapi oke okay lah itu tidak sangat penting. Yang penting kemudian kita bisa melakukan melihat kekurangan pada diskusi Thomas Kuhn yaitu bahwa dia tidak konsisten menggunakan konsep paradigm. Dan kalau kita baca bukunya maka contoh-contohnya dalam buku itu diambil dari ilmu pasti dan alam dari fisika, kimia astrofisika dan sebagainya ya sehingga kalau kita yang dari ilmu sosial budaya kalau nggak akrab itu ya nggak ngerti apa sih di ini ya. anyway kalau kita kemudian melihat pada ilmu sosial yang sudah berkembang sebetulnya adalah peredam itu di sana ya karena itulah kemudian kita bisa mengatakan waktu maskul mungkin kurang begitu paham tentang apa yang telah berkembang dalam ilmu sosial tapi mungkin juga Thomas Kuhn punya pendapat sendiri karena menurut dia setelah dia dikritik itu dia melontarkan sebuah postscript ya, di mana dia memperbaiki konsepsinya. Nah, menurut dia eh, paradigm itu adalah disiplin matrixis ya. Dan dalam tulisan yang baru ini eh, menurut saya ada perkembangan yang menarik bahwa dia bicara tentang unsur-unsur yang ada dalam matriks. Ada symbolic generalizations, metaphysical parts of the paradigm, values, sets, Nah, ini eh, 2 3 4 5 ini sebenarnya 1 2 3 4 5 ini ada semua dalam ilmu sosial. Ya. Hanya mungkin symbolic generalizations nya inilah yang memang tidak sama. Ya. Sebagai contoh misalnya, yang dimaksud dengan symbolic generalizations itu, kalau kita bicara air, itu tidak lagi terjemah itu water, ya. kemudian banyu, atau kemudian apa ya kata-kata yang lain atau misalnya pohon itu kemudian kalau dalam bahasa berbagai macam bahasa kan kemudian lain-lain ada yang tree ada yang boom, ada yang sajorot, ya, ada yang wait, gitu kan. Tapi kemudian kita harus punya kesatu simbolik generalizations, ya. Nah, kalau dalam ilmu kiamat, kimia kan sudah terjadi itu ya. jadi misalnya air itu nggak disebut air lagi, tapi H2O, gitu kan. Kalau kemudian oksigen itu O2, gitu kan. kemudian apa itu CO2 dan seterusnya. Jadi sudah sampai pada seperti itu gitu. Jadi sungai, Generalisasi senyum sudah tercapai gitu. Nah kalau menurut Komnas ilmu sosial itu belum sampai ke sana gitu. Karena itu ya masih cacat pada simbolik generalization sini. Karena itu dikatakan ya mungkin belum sampai pada paradigm. Dia mengatakan ilmu sosial itu masih pre paradigm. Tapi terlepas dari soal itu kalau kita melihat pada ilmu sosial lebih dalam ya sudah ada lah simbolik generalization sini. Hanya memang wujudnya berbeda. Tapi terlepas dari soal itu, saya ingin mengatakan bahwa dalam Konsepsinya mengenai paradigma dari Thomas Kuhn ini ada lima unsur ini yang menurut saya oke tetapi belum cukup ya kalau kita bawa ke ilmu sosial. Nah, jadi saya mengajukan kritik terhadap konsepsi Thomas Kuhn mengenai paradigma. Satu unsur paradigmanya kurang lengkap. Kalau untuk ilmu sosial budaya ya entah kalau untuk ilmu alam mungkin sudah cukup itu. Nah, kemudian tidak jelas keterkaitan satu dengan yang lain yaitu bagaimana value eksemplar value itu berhubungan dengan satu dengan yang itu bagaimana karena itu kan adanya dalam pemikiran ya. ketika dalam pemikiran mestinya itu kan terhubung satu sama lain sebagai sebuah kerangka pemikiran tapi Thomas tidak menjelaskan tidak menggambarkannya kemudian penjelasan mengenai masing-masing unsur juga masih kurang dalam ya. dan bagaimana matriks itu diterapkan untuk menemukan paradigm dalam ilmu ilmu tertentu itu ya agak jelas juga ya. Karena itu saya mengusulkan ada sembilan unsur paradigm dalam ilmu sosial. Nah, ini saya sampaikan pada pidato guru besar saya di tahun 2000 lebih awal lebih 2000 berapa saya lupa Nah ada sembilan unsur dan menurut saya ini sudah lengkap ya. Sebagian sama dengan punya Thomas pun, tapi sebagian ya berbeda. Jadi ada asumsi dasar, Nilai-nilai tadi sudah ada model masalah yang diteliti konsep. Nah, inilah yang saya katakan sebagai unsur-unsur yang ada dalam paradigma ilmu sosial budaya. Ilmu politik itu pasti ada ininya. Ekonomi juga. Ada ini, silakan Mas dan Pak menguji ya, dan Mas dan Pak akan menemukan ya pasti dalam aliran ekonomi tertentu ada basic assumptions tertentu ya, kemudian ada nilai-nilai, ada dalam politik juga begitu, ya. dalam sosiologi sama saja, dalam psikologi juga begitu ya, dan sampai kemudian pada unsur representasi ya, nah ini pengaruh dari postmodernisme atau juga ya. Pengetahuan itu harus direpresentasikan, ya. Jadi harus ada wujudnya, yaitu berupa buku atau makalah, ya, atau laporan penelitian ya, dan sebagainya. Nah, saya menggambarkan unsur-unsur paradigma itu seperti ini. Jadi tersusun sedemikian rupa rapi, gitu ya. Ini membentuk sebuah kerangka pemikiran yang bisa digunakan untuk memahami uh, fenomena yang ada di sekitar kita. Jadi sadar tidak sadar itu dalam pikiran kita ada ini. Ya, kalau kita melakukan kajian apapun dalam dunia perguruan tinggi ya, kalau dalam dunia awam itu ada, tetapi ya bagian yang ini sangat diragukan ya karena tidak ada metode yang jelas ya kalau kita bicara tentang ilmu pengetahuan awam itu ya tapi kalau ilmu pengetahuan yang atau ilmu pengetahuan ilmiah itu, pengetahuan ilmiah itu, nah, ini strukturnya ya, seperti ini menurut saya. Nah, di sini ada garisnya yang memisahkan bahwa sebagian elemen ini bersifat tidak disadari, sehingga tidak selalu eksplisit, ya, tapi yang ini selalu eksplisit. Ya, jadi kalau Mas dan Mbak melakukan penelitian, pasti ini semua harus dimunculkan nantinya. Nah, jadi, ketika selesai uh, mendeskripsi, dia sudah sampai representasi sudah selesai menulis tesis pasti juga sampai representasi tesis disertasi skripsi itu adalah representasi dan di sana pasti ada hasil analisis dan jelas sebenarnya teori jadi tiap orang saling sebenarnya menghasilkan teori gitu hanya apakah teori teori lama atau teori baru itu teori kecil atau teori gede gitu kan small theory atau grand theory itu aja nah pasti ada metode metode analisis metode penelitian itu pasti ada konsep-konsep kata kunci oh ini harus ada sekarang diminta ini dan masalah yang diteliti harus dirumuskan gitu kan tapi kalau kemudian kita tanya S1 misalnya apa asumsi dasarmu nilai nilai-nilaimu nggak ngerti dia bukan berarti tidak ada ada dia cuman dia nggak menyadarinya ya. ini di level S3 Ya, jadi kalau kita belum S3 biasanya ini tidak disadari. Nah S3 pun kalau tidak punya filsafat ilmu ininya juga tidak disadari. Kalau kita banyak bicara paradigma maka itu juga kita tetap tidak tahu. Nah penting kemudian bicara tentang ini. Nah saya kira Mas Kunto kemudian tahu bahwa saya sudah membicarakan paradigm ini yang teman-teman ketika itu tidak ada yang bicarakan terus terang. Yang mencari dugaan ini orang yang ngomong paradigm paradigma itu siapa sih dari senior senior saya guru besar saya di UGM ini ya nggak ada juga ya di FIB profesor-profesor saya lihat juga tidak cara ini Prof Mudiarto saya cari konsepsi ekonomi pancasila bagus tapi ya beliau tidak membangunnya menjadi sebuah paradigma padahal harusnya dibangun sebagai sebuah paradigma sayang tidak sampai ke sana ya oke okay lah nah um, di sini Gunung saya ingin menunjukkan ada asumsi dasar, ya. kemudian ada nilai-nilai dan sebagainya. Saya tidak akan bicarakan ini, uh, tapi unsur profetik itu harus mengandung itu, mas. Ya, sembilan tadi, ya. Uh, dan saya akan maju sekarang pada unsur-unsur paradigma profetik saja. Ya, nah seperti apa ini? Jadi kalau tadi ada sembilan itu, kemudian kita breakdown lagi, kita lihat isinya itu apa. Ya. Nanti, kalau ingin detailnya lebih lanjut, kita bisa menghubungkan dengan yang tadi. Kita bisa bicarakan lagi. Nah, saya mulai dengan ini. Jadi, kita harus bicara memang lebih filosofis. Jadi, dalam paradigma profetik ini, maka ada main philosophical basis atau basis utama yang filosofis, yaitu pertama adalah posisi manusia di alam raya, kemudian keutamaan pengetahuan kemudian keutamaan mencari pengetahuan dan keutamaan memiliki pengetahuan dan menggunakan ilmu pengetahuan pengetahuan ini semua dari hadis kalau ini ya ini ada di hadisnya tapi kalau ini dari filsafat yang umum ya dan kita mencoba melihatnya lagi dengan cara yang berbeda. Nah saya melihat bahwa inilah yang harus ada dalam paradigma profetik. Dan inilah yang membedakan paradigma profetik dengan paradigma barat bahwa harus ada nabi ya, karena namanya profetik dan berarti kemudian harus ada pencipta ya, alam raya ya Allah Subhanahu oh, Wa Taala Sang Maha Pencipta ya. ini basis filosofi artinya ini asumsi dasarnya tanpa asumsi dasar ini profetik nggak ada artinya nggak bisa jadi profetik nah positivisme itu hanya sampai di sini. Human being dan nature, ya tidak masuk di sana profet, tidak masuk di sana sang pencipta, ya. Tapi kita sebagai orang yang beriman, ya, berilmu pengetahuan itu juga tidak meninggalkan ya, konsepsi ini. Ya, selama ini kalau kita kuliah di perguruan tinggi, katakanlah di UGM, nggak pernah disinggung ini soal nabi dan Tuhan ini, ya, nggak relevan, ya kan? orang hanya bicara tentang bagaimana rasio ya mencoba menelaah alam gitu kan that's fine ya it's okay ya gitu tapi ya kan ada pengetahuan dari kenabian ada pengetahuan dari Allah ya berupa buku yang luar biasa ya kan Alquran yang kita baca semakin kenceng di bulan Ramadan itu ya itu kan sebetulnya penuh dengan pengetahuan yang luar biasa kalau memang kita yakin akan kebenaran Al-Quran, kan gitu kan? Tapi mengapa Al-Quran enggak terhubung dengan ilmu pengetahuan? Nah, itu yang jadi masalah. Seolah-olah kalau kita belajar ilmu pengetahuan, al qurannya minggir gitu kan? Uh, mengapa tidak menyatu? Ya, kan? Nah, disitulah kita perlu menyatukan kembali, ya, dan itulah yang kemudian mencoba dilakukan. Nah, ada macam-macam ide dalam soal ini. Uh, nanti, kalau kita melihat yang dari UIN, ada. Pak Amin Abdullah dengan integralistiknya ya gitu. Nah kalau di UGM mencoba dengan profetiknya itu masing-masing tentu saja punya uh, kekhasan sendiri. Nah <tuh> kemudian basis untuk pengetahuan uh, pada para lima profetik uh, ini yang membedakan dengan uh, pengetahuan umum yang biasa bahwa sebenarnya kita punya pengetahuan tentang dunia non empiris. Ya. idealnya manusia itu juga punya pengetahuan tentang dunia non empirisnya. Nah, ini saya ambil dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya, karena Syekh Abdul Qadir Jailani menulis antara lain bahwa suatu masa suatu saat nanti akan ada titik temu antara uh, pengetahuan empirik dengan pengetahuan non empirik ya. Kapan dan bagaimana walau alam ya. Tapi itulah uh, pandangan Syekh Abdul Qadir Jailani dan beliau kemudian bicara tentang bagaimana atau sarana yang ada dalam tidak secara eksplisitnya tapi saya menangkapnya sebagai sarana untuk memahami dunia non empirik nah tapi kita sudah punya yang ini selama ini kita punya ini ya, indra dan otak tapi kurang kita kurang memperhatikan hati basiroh ya ruh dan sebagainya ini nah, ini memang bidang yang berbeda nah kemudian ada kapasitas untuk tahu dan ada sumber pengetahuan Nah, di sini saya kira yang apa profetik berbeda dengan yang uh, sudah ada selama ini. Nah, saya melihatnya seperti ini. Jadi ini kerangka yang saya bangun dengan menggunakan pandangan dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini yang di sini. Ya. Nah, ini adalah sarana untuk sampai pada uh, pengetahuan yang non-empirik. Ya. Kemudian ini untuk yang empirik. Ya. Nah, di sini ada capacity for signification jadi manusia itu punya kemampuan untuk simbolisasi ya untuk signifikasi dan ini yang kemudian masuk ke bahasa jadi ini pun pengetahuan dari non empirik ini harus bisa masuk ke dalam bahasa atau harus bisa dibahasakan gitu kan nah dari sinilah kemudian nanti akan terjadi harmonisasi Nah, ini yang dikatakan oleh Abdul Khatib Jailani. Nah, profetik itu wujudnya adalah seperti itu. Harmonisasi dari pengetahuan lahir dan pengetahuan khatib. Nah, ini yang tidak mudah. Ini lebih berat mungkin dari sekedar penyatuan apa ya ide-ide saja, tapi ini lebih dalam lagi kalau menurut saya. Nah ada asumsi-asumsi dasar yang lain yang juga perlu kita pahami berkenaan dengan profetik, yaitu yang pertama adalah ini, ya, bahwa Al-Quran dan Sunnah Rasul itu ya merupakan bagian dari pengetahuan kita yang harus masuk. Ya. Dan di situ ada saya katakan, tiga hal yang sangat penting ya, yang namanya berkaitan dengan agama itu, rukun iman, rukun islam, dan rukun ihsan. Saya mengatakan rukun ihsan. Ya, kalau kita pernah membaca Hadis yang berisi cerita mengenai jibril yang turun dalam bentuk manusia dan bertanya apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan, ya. Nah kemudian Rasulullah ya, mengatakan ya uh, menjawabnya dan kemudian dia pergi orangnya pergi ya dan kemudian uh, Rasulullah meminta sambat mencari dia lagi tapi nggak ketemu kemudian Rasul mengatakan itulah Jibril ya yang mengejarkan pada kalian agama nah agama berarti ya tiga ini ya nah kita selama ini banyak apalnya rukun Islam dan rukun iman isanya terlupakan dan ini yang menurut saya ya, jadi krisis gitu ya karena mestinya kita melihat dengan ini juga nah ini yang susah inilah tadi yang sebenarnya ke arah dimensi batin tadi Nah, atas dasar itu maka kalau kita melihat jagat apa? raya atau dunia yang harus kita pahami, maka kita bisa membaginya menjadi empat ya. Ini sebagian juga saya ambil terutama yang di atas ini dari pandangannya Syekh Abdul Qadir Jailani. Kalau yang di bawah ini ya ilmu pengetahuan biasa. Jadi ada dunia yang bisa kita indera, kemudian ada pengetahuan mengenai dunia yang kita pikirkan ya tapi tidak bisa diindra gitu. Kemudian ada pengetahuan, pengalaman, ya. pengetahuan yang berasal dari pengalaman yang belum tentu bisa dinyatakan lewat kata-kata, ya. dan kemudian dunia ya di mana kita fana, ya. jadi hilang sudah. Ya. Ini yang di mana Weling manunggaweling Gusti Ya. Nah, idealnya memang ya, seorang Muslim itu bisa sampai ke sini, gitu kan? Nah, dulu kan ulama-ulama bisa sampai ya, level ini ya kan seperti misalnya ya Syaikhul Qadir Jailani kemudian Abu Yazid Al Bustami ya, dan kemudian tokoh-tokoh yang lain nah atas dasar asumsi-asumsi filosofis itu ya kembali pada paradigma tadi gambar, -gambar itu semuanya ada di sini ini ya model segala macam ini ya nah, itu apa yang saya paparkan tadi adalah pada tataran ini mas dan Mbak. ya pada tataran yang tidak eksplisit ya tapi harus kita sadari ya kalau kita eksplisitkan mungkin sudah nggak ada guna uh, nggak perlu lagi kalau karena sudah sama-sama kita ketahui tapi selama itu belum diketahui bersama ya harus kita eksplisitkan sebagaimana nanti saya eksplisitkan ya kan nah dari sini kemudian kita tahu bahwa ada implikasi dari basis filosofis tadi. Jadi yang namanya basis filosofis itu bukan hanya sekedar basis. Dia harus punya implikasi terhadap apa yang di atasnya. Kalau nggak ada, ya nggak ada artinya ini, ya kan? Jadi kalau seperti rumah itu, ini ada fondasinya dan fondasi itu harus berhubungan dengan apa yang terlihat di atasnya, ya kan? Kalau kita bangun rumah itu kan apa yang ada di atasnya itu terhubung dengan yang di bawah ini, ya. Kalau enggak, enggak ada artinya kemudian apa fondasinya ini kan. Jadi inilah yang penting untuk kita ketahui. Nah, sekarang setelah kita punya bangunan filosofis yang berbeda, apa implikasi ke atasnya? Ah, ini yang tadi pertanyaan. Nah, saya ingin menunjukkan implikasinya antara ini. Ya, pada permasalahan, pada konsep, pada metodologi penelitian, metodologi analisis teoritis, dan kemudian pada representasinya. ya, ya artinya pada elemen-elemen yang ada di sini. Ya, kalau kita mengubah basis filosofis, dia harus berpengaruh di sini. Ya, kalau tidak, berarti nggak ada nggak ada pengaruhnya dan itu berarti nggak ada maknanya basis filosofis tadi. Ya kan? Nah, atas dasar itu maka kemudian kita bertanya apa implikasi dari dimaksud hanya unsur wahyu dalam paradigm? Ya, apa implikasi dimaksud hanya unsur sang pencipta dalam paradigm? Harus ada implikasinya. Nah, inilah yang saya lihat sebagai implikasi. Implikasi yang paling cepat, yang mudah, yang bisa kita pikirkan, ya, yaitu memasukkan Al-Quran hadis kudsi hadis sebagai bagian dari sumber ilmu pengetahuan. ini paling gampang, sekedar memasukkan saja. Ya. Nah, itu bisa, ya. tapi itu belum menyatu betul. gitu kan. Nah, ini bedanya dengan yang dimasuk oleh Mas, yang dikatakan Mas saya memasukkan hadis kudsi dan hadis dalam paradigma ini. Ya, Mas Gunta belum menyinggungnya. Karena inilah profet. Profet ada di sini. Ya, kalau nggak ada ini, ya nggak bisa. Jadi kalau profetik, ya hadis kunci harus masuk, hadis harus masuk. Dan hadis adalah juga sangat terkait dengan Al-Quran. Banyak dari Al-Quran itu di, apa ya, dibahas, di istilahnya dikupas atau dijelaskan dalam hadis. Nah, ada implikasi yang paling cepat dan mudah tadi, ada yang lebih agak sulit, ya tidak begitu mudah. Kita harus punya relasi antara pengetahuan dari Al-Quran dengan unsur-unsur paradigm dulu. Ya. Bagaimana ini dihubungkan dengan unsur paradigm tadi? Setelah itu jadi, baru masuk ke yang lebih sulit. Ya. Dan ini yang menurut saya yang paling susah ini. Ditentunya relasi antara pengetahuan tertentu dari Al-Quran Hadis Suci dengan pengetahuan lain dengan dunia empiris. Nah, ini yang tidak mudah. Inilah yang sebetulnya perlu dilakukan. Ya. tapi ini memang yang paling sulit. Nah, kita ini selama di GM ini baru sampai membangun ini, Mas. Ya, membangun basis filosofis. Tapi bi bicara implikasinya, wah setengah mati ini. Ya, disinilah kemudian kita harus belum Nah, ini yang tidak mudah harus katakan. Tapi kalau kita mau membangun, ya itulah yang harus dilakukan. Ya. pilihannya hanya ini yang satu tidak begitu menyatu ya. yang ini juga kurang menyatu yang ini yang betul-betul bisa menyatu jadi memang ada levelnya nah kita tinggal melihat nanti kita mampu di level berapa gitu kan apakah sudah berhasil atau belum ya kalau belum berhasil ya mungkin Mas ya masih harus kita coba lagi ya. oke kemudian um, implikasi keilmuannya kita memanfaatkan Al-Qur'an hadis kursi, dan hadis dan sebagainya sebagai sumber ilmu pengetahuan tadi sebelumnya ya sudah banyak sekali pengetahuan yang bisa kita pakai tafsir-tafsir dari para ulama itu ya tentu bisa dipakai ya. diskusinya bisa dipakai kan nah ini yang mungkin belum apa kita lakukan ya kita pakai artinya kita pakai untuk berilmu pengetahuan ya. tapi bukan hanya berilmu pengetahuan dalam kaitannya dengan soal hukum dan norma-norma tidak tapi lebih pada bagaimana memahami dunia empiris dengan menggunakan peralatan ini ya jadi kita harus memanfaatkan Quran dan diskusi dan dan tafsirnya nah, ini yang penting dan tafsirnya karena tidak mungkin mereka berbicara sendiri ya karena harus ditafsir menjadi sebagian dari referensi dalam tulisan karya ilmiah kita dan itu bukan hanya formalitas tapi substansial dan atau konseptual jadi artinya konsep-konsep yang ada di sana kata kunci yang ada di Quran, hadis itu kemudian didiversasi banyak, sebaik baiknya sehingga jelas maknanya dan bisa digunakan untuk analisis. Nah, ini yang menurut saya tidak mudah ya dan ini yang harus dilakukan. Nah, nanti saya mencoba saja memberi contoh begini. Jadi intinya adalah kembali pada kata kunci karena ini konsep-konsep ya. Nah, jadi kembali pada skema paradigma tadi. Sebenarnya di sini ada kata kunci ya jadi kata kunci inilah yang harus kita lihat ya kita pilih ya dan Alquran banyak sekali kata-kata kunci yang bisa menginspirasi kita untuk melakukan penelitian mengenai dunia empirik ya juga hadis kunci ataupun hadis lainnya ya nah tentu saja dalam hal ini kita harus menjaga untuk tidak terpreset pada Kajian yang normatif, kajian normatif itu sudah banyak dilakukan oleh baik teman-teman yang di UIN maupun di pesantren-pesantren. Jadi, itu sudah bukan persoalan lagi, tapi yang belum adalah bagaimana menggunakan Al-Quran ini, atau hadis bukti, dan hadis atau pengetahuan profetik ini untuk memahami realitas empiris. Nah, secara substansial, kira-kira lebih kurang lebih seperti ini ada kandungan makna konsep tertentu ya yang kemudian bisa diungkap serinci mungkin dan dihubungkan dengan realitas Inggris saya mencoba mengambil dari Al-Hujurat ya, ayat 13 ini ayat yang menurut saya sangat antropologis sesuai dengan bidang saya antropologi ya auzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ajalnakum syu'uban wa qabaila lit'arafu Inna akromakum indallahi atqokum innallaha alimul khabir. Nah, artinya kurang lebih, hai sekalian manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, ya. dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal. Ya kan? Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah, ialah yang lebih takwa di antara kamu, sesungguhnya Allah mau mengetahui lagi Maha itu. Nah di sana ada frasa, kalimat menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Nah kita bisa mulai dengan konsep menciptakan kamu. Ya kan? bagaimana penciptaan ini? Nah, jadi kata kuncinya menjadi di sini, ya Khalaqna. Kan? Ya. Nah inilah yang kemudian kita manfaatkan untuk melakukan penelitian, ya, bagaimana yang penciptaan ini, apa makna penciptaan di sini, ya, menurut para ahli tafsir, gitu kan? Ya, ketika itu ada dalam Alquran, gitu kan? Nah ini yang kita gali, ya. nah, dari sana kemudian nanti akan berkembang terus sampai kemudian pada dunia empirik. Ya. Kalau dunia empirik, kalau sudah kita definisikan, kemudian kita masuk ke dunia empiriknya, bagaimana dunia empiriknya? Ya kan uh, saya unjuk uh, mungkin kita bisa kemudian karena kum ini kan laki-laki dan uh, perempuan gitu kan nah, bagaimana kita mengetahui ini om ya kita bisa menggunakan pengetahuan yang sudah ada ya soal gen misalnya ya dan kemudian bisa kita terlebih, teliti lebih lanjut ya soal gen itu bagaimana gitu ya sekarang sudah sampai memang pada ada gen yang laki-laki perempuan sudah bisa diketahui ya nah ini kita bisa melihat, ya, kurang lebih keterkaitkan antara soal konsep itu dengan apa yang sudah ada, tapi masih banyak lagi konsep yang lain yang belum terrealisasi, seperti konsep itu mungkin ya, dalam ilmu pengetahuan. Kita kemudian eh, bisa menggunakan ini, ya kan? Pemahaman kita mengenai organ menjadi berbeda, ya, tafsir kita mengenai ayat tersebut mungkin juga bisa berbeda ya karena ada dunia baru yang terbuka ketika hubungkan dengan ilmu kedokteran ya dan juga kedokterannya juga bisa berkembang ya. karena kemudian ada konsep baru yang kita pakai ya. nah kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku ya nah ini bagaimana ya dari santan menjadi bangsa-bangsa dan suku-suku ya kan ini yang menarik ya. bagaimana proses Terjadinya bangsa dan suku itu, kita belum punya. Setahu saya, di antropologi belum sampai betul pada itu. Nah, ini bisa menjadi ide kita ya, untuk melakukan penelitian. Ya, bagaimana sebetulnya manusia itu bisa kemudian berbeda-beda, ya, tapi kemudian semuanya itu untuk saling mengenal. Lita Arafu, apa ini? saling mengenal, mengenal apanya konsep lagi ini. Kata kunci lagi, ya. nah, inilah yang kita gunakan. Ya, untuk melakukan penelitian, kita mempertanyakan apa makna "ta'arofu" ya, ya, atau kemudian "cakakum", ya, kami jadikan kamu. Ya. Nah, terjadinya bangsa-bangsa, suku-suku ya. eh, ini, kata-kata kunci yang bisa menginspirasi kita ya, untuk melakukan penelitian lebih lanjut, ya, supaya saling mengenal. Ya. Pertanyaannya, bagaimana bisa saling mengenal ini? Nah, apa yang dimaksud dengan saling mengenal? Nah, ini kita kupas, ini bagaimana tarofu ini dalam tafsir para ahli, ya, tafsir Al-Quran. Ya. Kemudian, bagaimana itu kita bawa dalam penelitian empirik, sehingga apa yang kita lakukan dalam dunia penelitian empirik itu terhubung betul-betul dengan Al-Quran. Karena konsepnya dari Al-Quran. Bukan hanya sekedar nempelin begini saja. Tidak. Ini kemudian kita jadikan Al-Quran itu akarnya. Ya. Kalau kita memang yakin bahwa Al-Quran itu sebagai kitab yang isinya sudah mengenai seluruh dunia, jagat raya, mengapa kita tidak menggunakannya sebagai titik awal? Nah, itu yang jadi pertanyaan. Ya kan? Nah, disitulah kemudian tantangannya. Bagaimana kita memanfaatkan kata kunci yang begitu banyak dalam Al-Quran yang sebetulnya kemudian kalau kita definisikan kita telah lebih lanjut itu mungkin bisa membuka dunia baru. Dunia baru dalam artian wawasan baru mengenai dunia yang ada di sekeliling kita. Dan itulah tantangan kita. Nah, kalau ini terjadi, luar biasa mungkin perkembangannya. Jadi memang kemudian menyatu kita sebagai ulama dan ilmuwan sekaligus eh, tahu Al-Qur'an, ya, tapi juga tahu bagaimana memanfaatkannya untuk penelitian ilmiah. Di sini terjadi betul-betul, menurut saya, ya, integrasi yang sebenarnya. Ya, jadi betul-betul pengetahuan kita akan berakar pada Al-Qur'an, karena konsep-konsepnya merangkali Al-Qur'an. Jadi tidak hanya sekedar jahit apa yang sudah ada dengannya yang apa ada dalam Al-Quran dengan yang sudah ada menjahit begitu. Ya, itu boleh-boleh saja. Tapi menurut saya jahitan itu lain dengan katakan begini, cangkoan itu ya, stek itu lain dengan betul-betul tumbuh dari biji gitu loh. kira-kira nah, begitu. Ya, memang bisa orang melakukan stek itu ya. begitu tempelkan kemudian di atasnya berkembang. Bisa gitu ya. Tapi kan tidak sama dengan kalau itu tumbuh dari biji itu yang saya maksud analoginya kalau dalam pertanian kira-kira seperti itu Yang pengetahuan kita betul-betul integrated dari akar sampai atas sampai daun dan buahnya dan bunganya ya dan tidak hanya sekedar nempel begitu saja nah disinilah kemudian kita bisa uh, apa melakukan uh, penelitian dengan lebih apa mendalam ya dan misalnya tadi soal konsep saling mengenal ya kita supaya saling mengenal itu bagaimana dialog di antara suku bangsa tadi bisa terjadi ya oh berarti harus ada pemahaman tentang bahasa berarti pengembangan metode mempelajari bahasa asing ya, kemudian mengalokan pengamatan ya kan nah tentu saja antropologi sudah muncul dari sini tapi kita tidak perlu mengklaim bahwa antropologi yang muncul karena Al-Quran, ya, itu mungkin nanti kita akan jadi bahan tertawaan ya. Tapi cukup oh kalau gitu bisa kemudian kita hubungkan lagi, gitu kan? Artinya bisa kita stack ya dengan itu ya. Tapi antropologi sendiri bisa muncul dari Al-Quran itu sendiri sebetulnya. Masih banyak konsep yang lain yang masih bisa kita manfaatkan. Jadi untuk lupa ngetar jadi seperti ini ya. Jadi sekedar kata beberapa konsep ataupun kata kunci yang tadi sudah saya singgung bolak nakum, jaal nakum, ya. Ini yang bisa kemudian kita gali ya, dan kemudian kita bahas dan kemudian kita gunakan dalam analisis. Ya. Nah disitulah kemudian kita akan melakukan melihat implikasi dari pemahaman tersebut. Ya. maka kalau itu dalam antropologi maka antropologi terasa Qurani ada basisnya dalam Al-Quran ya. dan Al-Quran terasa relevan dengan ilmu pengetahuan. Ya. Jadi semangat berantropologi menjadi lebih kuat karena sesuai dengan apa yang ada dalam Al Quran. Nah, saya kira itu Mas dan Mbak sekalian yang bisa saya paparkan dengan singkat. Nanti yang lain-lain bisa kita diskusikan lebih lanjut karena sudah hampir satu jam ya. Jadi akan lebih bagus kalau nanti kita diskusi. Saya kira itu Mas Budi apa? yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti kalau kurang jelas kita bisa diskusi. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih banyak, Prof. Bedi. Luar biasa sekali. Geng. Jadi sangat runtut tadi dari sejarahnya bagaimana beliau eh, namanya eh, mencoba untuk melanjutkan dan melengkapi pemikiran Prof. Untawijoyo. Kemudian hingga kemudian ada masalah sembilan unsur paradigma ya. dan di endingnya adalah bagaimana eh, wahyu dalam artian itu itu bisa masuk ke dalam unsur-unsur apa epistemologi yang mewarnai eh, paradigma profesi sendiri ya. sehingga harapannya adalah apa ya tidak ada dikotomi ya. jadi antara sesuatu yang tersurat dan tersirat tadi baik eh, mungkin ini sedikit yang bisa apa ya eh, saya pahami dari pemahaman saya yang dangkal dari tadi yang luar biasa berat. Nah kemudian oke okay, uh, kami lanjutkan untuk membahas ya, okay, ini sudah hadir Bapak Mirza Satriawan PhD. Monggo uh, waktu alokasinya kurang lebih 15 menit. Terima kasih. <tuh> <tuh> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Waalaikumsalam.

Menjauh suara saya terdengar jelas nih. Terdengar Pak. Eh, jelas Pak. Ini sudah terlihat ya. Ya sudah. Jadi bulan saya dapat kesempatan sebagai pembahas dan mungkin yang akan saya bahas hanya khusus untuk bidang saya karena saya tidak bisa bahas di luar bidang saya. Dan tadi Prof. Hedi sudah menjelaskan cukup uh, panjang lebar. Ya. Yang saya akan sampaikan di sini tinggal melanjutkan khusus untuk bagian sains fisika. Ya. Karena bidang saya adalah uh, ilmu fisika. Jadi saya akan menyampaikan tentang paradigma profetik untuk sains fisika. Uh, menerapkan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Prof. Hedi terkait dengan paradigma profetik. Ya. Jadi, pertama mungkin mengenalkan bagi yang belum banyak tahu tentang fisika fisikanya adalah ilmu yang mempelajari sifat dan dinamika materi dan ruang di alam semesta ini dan ini menjadi dasar bagi semua ilmu ilmu alam yang lainnya kecuali mungkin ilmu yang terkait dengan kehidupan jadi kalau ilmu alam bisa dibagi dua untuk yang makhluk hidup itu biologi dasarnya sedangkan kalau yang Uh, yang tidak hidup, yang lebih hidup itu adalah uh, fisika, ilmu teknik dan sebagainya, semuanya dasarnya di ya, ilmu fisika. Dan uh, kebetulan bidang saya adalah fisika teori, ya. uh, khususnya fisika partikel. Dan dasar dari semua apa, benda yang ada di alam ini, kalau kita lihat sampai ke dasarnya dia ya, itu partikel, partikel, partikel penyusun alam semesta, partikel, partikel elementer, elementer penyusun alam semesta. Ya. Uh, terkait dengan paradigma saya uh, tinggal mengambil dari apa yang tadi sudah sampaikan oleh Prof. Edi, dan uh, karena waktunya hanya 15 menit saya tidak akan menyampaikan semua hal dan memang baru sampai ke bagian nilai-nilai saja jadi yang akan saya sampaikan hanya tentang asumsi dasar serta nilai-nilai uh, dalam paradigma probetik uh, untuk uh, sains fisika untuk fisika sendiri. Yeah sebagai apa ya semacam sumbernya sumbernya dari Al-Qur'an sebenarnya tadi seperti disampaikan oleh Prof. Edi sumbernya ini bisa dari Quran kemudian hadis kursi hadis ya termasuk juga pendapat-pendapat eh, para ulama ya. tapi eh, karena keterbatasan eh, apa namanya literatur yang ada pada kami dan juga eh, terkait dengan sains ini tampaknya dalam hadis tidak begitu banyak yang paling banyak adalah dalam Al-Qur'an ya dan hadis itu kalau yang terkait dengan ilmu sosial budaya, humaniora itu banyak sekali ya. Tapi kalau yang terkait dengan sains kealaman itu tampaknya uh, masih belum banyak. Mungkin Allah Subhanahu sengaja apa istilahnya uh, membiarkan itu agar manusia kemudian mengkajinya uh, berusaha untuk mencari tahu uh, dengan melakukan penelitian ataupun observasi. Nah, ini bulan-bulan Ramadan, uh, saya ingin menyampaikan dalam surat Al-Baqarah 185, di mana Allah SWT berfirman, Allah SWT berfirman, Allah SWT Syahrul Ramadan lalabi unzila fihi al-Quran, huda dinas, wabayi nari minal huda wal ayahnya. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan padanya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, uh, penjelas dari petunjuk, dan sebagai furqan, sebagai pembeda. Yang ingin saya soroti di sini adalah tentang Al-Qur'an sebagai petunjuknya. Dalam ayat ini dan juga dalam banyak ayat-ayat yang lain itu tidak tidak dibatasi sebenarnya. Petunjuk untuk masalah apa? Walaupun kebanyakan kita akan apa namanya? para ulama juga akan mengkaitkan petunjuk ini dalam dalam kaitannya dengan aktivitas manusia, ya, amalah, ibadah dan sebagainya. Ya. Tapi tentunya eh, tidak terbatas hanya pada itu saja. Jadi termasuk juga dalam eh, upaya manusia untuk melakukan aktivitas untuk mengkaji ilmu pengetahuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, untuk melakukan riset dan penelitian dan sebagainya, eh, mestinya Al-Quran juga punya petunjuk juga bagi manusia. Petunjuk yang mungkin kalau dalam bahasa Inggrisnya semacam hin atau apa ya istilahnya hin. Kalau misalnya kalau mengerjakan soal soal itu kalau dalam bidang fisika itu ada ada hint ada petunjuknya. Nah, kalau dari dosen memberikan soal kepada apa mahasiswa ada petunjuk untuk mengerjakan soal itu. Demikian juga barangkali ada dalam Al-Qur'an itu petunjuk bagi manusia ya untuk bagaimana dia eh, apa memahami alam semesta ini. Bagaimana manusia dalam alam semesta ini untuk lebih mudah ya. Itu mesti ada petunjuk dari Al-Qur'an itu minimal saya yakin bahwa di dalam Al-Quran terdapat yang semacam itu yang bisa mengarahkan para ilmuwan Muslim khususnya ya dalam memahami alam semesta ini yang kemudian dari situ bisa memanfaatkan memanfaatkan ilmu yang diperoleh oke eh, dan dalam upaya untuk mencari apa namanya petunjuk tadi ya khususnya bagian yang pertama tentang asumsi asumsi dasar, kita akan berupaya untuk melihat pada berbagai macam ayat yang mungkin dari situ bisa kita ekstrak, kita apa namanya, cari, kita simpulkan uh, petunjuk dari Al-Quran ya, terkait dengan paradigma probiotik ini uh, untuk ilmu fisika seperti apa. Ya. Ini saya lewat saja, sudah ya. Oh, ini kok berulang ya? Nah, dalam surat Al-An'am ayat 73 dan juga dalam surat Al-Hajj ayat 73 ya. Karena Allah SWT berfirman, saya baca hanya untuk yang bersyaitan rajin, bahwa alladhi al khalafas sama wa tiwal arta bil haq wa yawma yakulu kum fayakun qaluhul haq walahul mulk yawma yumfahu fisur alimul ghaidi wa syahadah wahwal hakimul khabir ialah yang menciptakan langit dan bumi dengan benar dan benarlah perkataannya di waktu dia makan jadilah waktu lalu terjadilah. Ya. Sini kun fayakun kun itu biasanya penjelasannya adalah eh, apa kun itu dari sisi Allah dan fayakun itu proses ya. dari ilmu dorek yang kuno. jadi eh, manusia itu akan melihat penciptaan ya proses penciptaan semesta ini sebagai proses ya kita tidak bisa memahami atau tidak bisa tidak bisa juga menyaksikan tentang kunnya tapi faya ini yang kita alami perubahan dinamika yang ada di alam semesta itu ternyata bagian dari penciptaan dan di tangannya segala kekuasaan di waktu sang kata lagi dia minta yang baik dan yang nampak dan dia minta yang lagi maha tahu dan dalam surat al-hajj 73 allah bilang syaitan ya ahlinas turiba masalu pastami ulah Hai manusia telah dibuat perumpamaan, maka dengarkanlah olehmu perumpamaan itu. Sungguhnya segala yang kamu seru selain Allah, tidak sekali-kali tidak dapat menciptakan seekor alat, walaupun mereka bersatu menciptakannya. Dan jika alat itu mampas sesuatu dari mereka, tiadalah mereka dapat menurutnya kembali dari Allah. Amat lemahlah yang menyembah dan amat lemah pula yang disembah. Dalam ayat ini Allah memberikan perumpamaan. Perumpamaan mesti satu yang penting yang harus kita kita cari. Ada apa di balik itu? Perumpamaan yang dipakai sini adalah bahwa siapa saja yang disuruh oleh Allah. Jadi siapa saja di alam semesta ini itu tidak dapat menciptakan sesuatu Yang dipakai sini lala. Tapi mungkin kalau zaman sekarang kita bisa apa saja. tentunya tidak bisa dibuat oleh makhluk tidak ada sesuatu pun di alam semesta ini yang bisa menciptakan sesuatu dari ketiadaan. Kalaupun bisa itu hanya menyusun. Misalnya ada yang menyusun pun, misalnya dia bisa berhasil menyusun lalat jadi makhluk seperti lalat dan bisa terbang dan sebagainya. Kalau lalat tadi itu mengambil sesuatu dari mereka atau menimbulkan misalnya penyakit pada mereka, mereka juga tidak bisa menolaknya. Artinya berarti tidak benar-benar mencipta karena tidak menguasai. Yang dilakukan hanya menyusun, hanya 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 membuat uh, dari bahan-bahan yang sudah ada berdasarkan aturan-aturan yang sudah ada. Ya. Kemudian dalam surat Atur 35 36 Allah Subhanahu wa taala berfirman Apakah mereka ciptakan tanpa suatu ataukah mereka menciptakan diri mereka sendiri? Ataukah mereka telah menciptakan langit dan bumi? Bahkan sebenarnya mereka tidak meyakini, tidak yakin. Ya. Jadi di ayat ini Allah mengingatkan bahwa manusia atau siapapun ya di alam semesta ini tidak bisa menciptakan sesuatu dari ketiadaan. Kita tidak bisa menciptakan diri kita sendiri, apalagi menciptakan alam semesta ini. Tapi alam semesta ini ada. Ini ada ada sesuatu ya, yaitu ada beda antara makhluk kita semua alam semesta ini dengan yang mencipta. Yang mencipta itu bisa mengadakan sesuatu dari yang tidak ada, sedangkan kita tidak bisa. Nah, kemudian dalam surah Qamar 49 a'udzu billahi minasyaitonir rajim Unna inna kulla syai'in khalaqnahu bi qadar dunia kami menciptakan segala sesuatu menurut ukurannya apa ini qadar ini sesuatu yang perlu dikaji ya yang dimaksud dengan qadar di sini apa ukuran apa sesuatu yang tetap ya ketetapan sesuatu yang tetap atau sesuatu yang terukur Kemudian dalam surat Al-Furqan ayat 2, Allah bilang Nya syaitan Jim, Allah sama wati walam yattahid waladaw syarikum fil mulki wa yang lah kerajaan lagi dan bumi dan dia tidak punya anak dan tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya dan dia telah menciptakan segala sesuatu dan dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan sahabat rapi sekali lagi ini ada, darahu takdir. ini yang dimaksud dengan uh, takdirnya ini ya. ukuran-ukurannya ini apa ini perlu kita kaji nih ya khususnya yang terkait dengan ilmu saya itu yang terkait dengan ilmu fisika kan? ya. nanti. Kemudian dalam surah Ar-Rum ayat 30 Allah Subhanahu wa berfirman auzu billahi minas syaitonir rajim fa Allah yang wa taala 'alaiha la tabdila li khalqillah dinul qayyim walakinna aktsara la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus pada akan Allah, fitrah Allah yang telah yang Allah telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. La tadilah lihalkilah tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah kami yang lurus tapi kebanyakan manusia tidak mengubahnya. Di sini ada istilah fitrah. Fitrah dari Allah pada ciptaan-ciptanya. Dan bahwa di sini disebutkan tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Jadi fitrah ini biasanya memang terkait dengan fitrah manusia. Tapi sebenarnya bisa diperluas. Tidak ada apa istilahnya dalam ayat ini yang mengharuskan fitrah ini hanya dibatasi pada manusia. Untuk manusia memang sesuai dengan Islam, katanya fitrahnya itu sesuai Allah ciptakan fitrah kita itu sesuai dengan Islam. Tapi juga ada fitrah-fitrah lain ya. Dan sini ada pernyataan lah, tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Ini mestinya berlaku umum untuk semua ciptaan Allah, bukan hanya untuk manusia. Nah, ini yang perlu kita cari ya. fitrah apa yang Allah ciptakan untuk benda-bendanya yang ada di alam semesta ini. Jadi kalau bisa diringkas dari beberapa dari upaya untuk apa istilahnya mengkaji ayat-ayat tadi kalau boleh saya simpulkan ya pertama bahwa alam semesta ini adalah makhluk sebagai makhluk tidak bisa mencipta dan kemudian tidak ada dinamika proses atau perubahan di alam ini yang bisa mengadakan sesuatu dari tidak ada menjadi ada proses penciptaan itu hanya milik Allah swt pun fayakun tadi ya kununya ini prosesnya dan dalam proses ini manusia tidak bisa apa-apa, artinya manusia dan makhluk lainnya itu tidak bisa mengubah proses-proses tadi. Berubah, maksudnya tidak bisa istilahnya mengubah hukum-hukum dalam proses proses tadi. Memanfaatkannya bisa, menggunakannya bisa, tapi sebenarnya aturannya itu sudah sudah tetap tidak bisa dirubah. Jadi manusia tidak bisa mengadakan sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Membuat hukum baru, aturan hukum fisika baru tidak bisa. Hanya menemukan, menemukan menggali di balik semua dinamika proses perubahan pada alam semesta ini ada beberapa hal yang selalu tetap kodar tadi ya, ataupun fitrah tadi ada uh, la tabila, la ada sesuatu yang tidak berubah ada sesuatu yang tidak bertambah tidak berkurang ya. ini bagi yang pernah belajar fisika mungkin pernah mendengar adanya hukum kelestarian besaran-besaran fisika tertentu ya kadang-kadang uh, istilah hukum kelestarian itu disebutnya sebagai hukum kekalan ya, dalam pelajaran di SMA itu ada hukum kalan energi, hukum kalan masa dan sebagainya ya. Istilah kekalan itu sendiri sebenarnya salah, itu salah terjemah dari dari apa dari bahasa Inggris. Aslinya conservation, tapi kemudian entah bagaimana diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi kekalan. Eh, harusnya conservation diterjemahkan sebagai hukum konservasi atau hukum kelestarian ya. Tapi tidak tahu dahulu pendahulu pendahulu fisikawan Indonesia dahulu mungkin entah bagaimana salah terjemah sehingga kemudian yang pakai kekalan ya karena kekalan kalau bahasa Inggris aslinya eternality dan aslinya dalam bahasa Inggris tidak memakai istilah eternality. Makanya saya kembalikan ke dalam istilah yang seharusnya ya. Jadi ada hukum kelestarian besaran-besaran fisika -besaran tertentu. Ini kita ketahui dalam fisika sudah sudah para fisikawan sudah meyakini tentang adanya ini ya sehingga mereka tidak lagi mempertanyakan dan berdebat kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa di sini berlaku hukum kelestarian energi atau berlaku hukum kelestarian apa spin berlaku hukum kelestarian muatan listrik dan lain sebagainya jadi asumsi dasar yang terkait dengan paradigma sains fisika yang pertama yang bisa saya sampaikan adalah adanya hukum kelestarian pada alam semesta ini pada semua makhluk ada besaran fisika yang selalu tetap atau lestari yaitu hukum kelestarian dan para fisikawan, para ilmuwan itu ketika mereka mengkaji, menemukan teori yang baru, termasuk misalnya Einstein, dulu Newton, ya, Newton, Einstein. Newton itu sebenarnya dia, kalau biasanya kita tahu mungkin ada hukum Newton 1, 2, 3, ya, itu dibalik itu adalah hukum kelestarian momentum. Hukum kelestarian energi dan momentum. Ya. Kemudian kalau Einstein itu ada teori relatas khusus, ya, dan teori relatas umum, dibaliknya itu adalah hukum kelestarian terhadap transformasi tertentu. Ya, kelestarian terhadap spin ini jadi yang biasanya disampaikan di apa di kuliah atau pendalaman pelajaran di fisika ya itu memang agak berbeda biasanya hukum kelestarian itu ditaruh di belakang ya, disampaikan di belakang dijabarkan dari dari apa yang disampaikan awal ya, mungkin teori atas khusus dari postulat-postulatnya, kemudian nanti tentang kelestarian itu belakangan. demikian juga hukum Newton yang mungkin eh, mesti semua orang pada, sudah tahu ya tentang Newton satu dua tiga itu nanti tentang kelasaran energi momentum itu belakangan konsekuensi dari hukum itu sebenarnya bisa dibalik bisa dibalik jadi kita bisa mendahulukan hukum kelasaran dulu ya baru kemudian yang lainnya itu dijabarkan dari hukum kelasaran tersebut itu yang pertama kemudian yang kedua di dalam surat al khlas ayat eh, satu dari surat asyura ayat sebelas untuk Indonesia tadi Fatir salawati wal anfusikum min ya fihi kami sendiri yang menciptakan langit dan bumi dia menjadikan bagiamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan dan dari jenis binatang ternak pasangan-pasangan dijadikannya kamu berkembang biak dengan jalan itu tidak ada suatu pun yang serupa dengannya dialah yang mengingat dan melihat jadi di ayat ini disebutkan tentang adanya pasangan Allah menjadikan bagi manusia binatang ternak ini pasangan-pasangan. Kemudian tapi di sisi lain dalam surah al ikhlas yaitu Allah menyebutkan tentang dirinya, kul Allah katakanlah bahwa Allah itu satu. Jadi kalau makhluk itu berpasangan, sedangkan kalau Allah swt itu satu, unik tunggal. Kemudian dalam surat Yasin 36, Allah subhanahu wa taala jim, subhanallah mimmatum bitul ardu wa min anfusihim wa ya'lamun. Maha suci yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan tumbuhan dan dari diri mereka maupun dari apa yang mereka tidak mengetahui. Wa mimma la Jadi bukan hanya manusia, hewan, tumbuhan yang pasangan, tapi juga hal-hal yang belum diketahui oleh manusia di masa ketika Quran pertama kali dahulu diturunkan ya. Sekarang para ilmuwan sudah banyak mengetahui banyak hal termasuk dalam dunia fisika Partikel elementer tadi ternyata semua partikel-partikel itu punya pasangannya, selalu muncul sebagai pasangan-pasangannya. Jadi ada yang istilahnya ada istilah bentuk simetri diskrit dual, itu ada pasangan partikel anti-partikel. Ini konsekuensi dari teori relativitas khusus dan mekanik kuantum. Jumlah partikel di alam semesta dengan jumlah anti-partikel harusnya sama. Tapi entah kenapa ya, ini sampai sekarang juga masih belum diketahui para fisikawan itu jumlah partikel lebih banyak sedikit daripada jumlah antipartikel. Ya. Kemudian ada pasangan paritas kiri dan kanan. Tapi model sekarang model fisika sekarang itu itu tidak simetris terhadap par paritas kiri kanan. Kemudian ada pasangan boson dan fermion termasuk sebagai supersimetri ini belum terbukti. Ya. Jadi di alam itu ada kecenderungan untuk adanya pasangan pasangan, tetapi ada beberapa hal yang sampai saat ini para fisikawan juga belum bisa memberi jawaban. Kenapa kok yang ini tidak ada pasangannya? Kenapa kok ini yang tidak ada pasangannya? Kenapa kok pasangannya kurang sedikit ya? Yang tadi yang anti partikel dan partikel ada. Jadi untuk setiap 10 pangkat 10 partikel ada kelebihan satu. Apakah memang benar tidak berpasangan? Ataukah ini pasangannya tersembunyi? Ini masih menjadi pertanyaan. Nah, ini mungkin dengan adanya ayat tadi, ayat yang tadi kalau kita bisa simpulkan bahwa selalu ada apa namanya pasangan-pasangan ini mungkin bisa mengarahkan para fisikawan, para ilmuwan eh, muslim untuk memastikan bahwa ini ada pasangannya, cuma pasangannya tersembunyi barangkali yang kita masih belum tahu. Jadi kalau boleh saya simpulkan ada dua tadi fitrah yang Allah tetapkan pada makhluk pada alam semesta khususnya pada partikel karena seluruh makhluk itu tersusun dari partikel itu menurut keyakinan para fisikawan. Bahwa yang pertama itu tentang kelestarian. Jadi sekarang sudah kita ya, nah, kesan energi momentum, bilangan kuantum, spin dan lainnya. Dan juga ada alam semesta selalu berpasangan. Ada paritas kiri kanan, anti partikel partikel, boson fermion dan lain sebagainya yang masih belum diketahui mungkin. Ya. Jadi dua ini yang kira-kira bisa saya dapati terkait dengan asumsi dasar uh, untuk uh, sains fisika uh, yang bisa dapatkan dalam apa dalam Al-Qur'an. Nah, ada berikutnya sebenarnya itu tentang nilai-nilai, uh, tapi karena waktunya sudah habis kelihatannya lebih dari 15 menit, nih, uh, supaya nanti bisa banyak diskusi. Tapi kalau tentang nilai-nilai, sebenarnya banyak nilai-nilai itu adalah uh, sama seperti nilai-nilai untuk kebanyakan pemuslimin. Perintah untuk observasi alam, itu, kemudian larangan mengikuti tanpa dasar ilmu, lalu kemudian uh, disuruh menjauhi kebanyakan zone, dugaan-dugaan, ya, harus kepastian, ya lalu kemudian tidak takrib kita pada ilmuwan terdahulu ya kemudian juga uh, memfungsikan Al-Quran sebagai petunjuk ya. dan itu mungkin uh, saya rasa cukup di situ saja karena waktunya saya hanya diberi 15 menit uh, nanti mungkin bisa lebih detailnya dalam diskusi tentang tanya jawab bisa saya kembalikan ke moderator terus Eh, terima kasih Pak Mirza Satriawan eh, atas eh, bahasanya ya. Jadi apa tadi dia tadi lebih bah, banyak beraplikasi ya, mencer menceritakan bagaimana eh, paradigma profesi tersebut eh, diterapkan pada ilmu fisika, ya, bagaimana apa bisa oh, mengkoreksi mungkin nilai-nilai ya. Ini mungkin sangat juga Pak di ekonomi juga seperti itu. Di ekonomi juga mengkoreksi apa asumsi-asumsi aksioma yang digunakan untuk membangun teori, ya, sehingga harapannya memang tadi lebih hanu, lebih bisa terintegratif. Oke, selanjutnya adalah sesi tanya jawab. monggo kami persilahkan bisa raise hand bagi yang ingin atau juga bisa lewat chat, tapi namanya belum ada. Monggo, bapak ibu sekalian, kesempatan diskusi ini ya. Akhirnya susah ketemu prof ini kalau di atau terlalu berat bahasanya. Saya Oke, Mas Darren Rizky, ya, mudahan silahkan ini mahasiswa S2 ekonomi Islam, silahkan Mas Darlen Rizky. Uh, baik, terima kasih Bapak atas waktu yang diberikan, Alhamdulillah uh, izin off cam karena sepertinya akan terkendala sinyal kalau on um, mm -hmm. Sebelumnya, terima kasih Pak Dudi. Pak Dudi adalah uh, dosen saya di ekonomi Islam. Oke, okay? Alhamdulillah bisa saya bertemu di majelis ini. Sangat luar biasa bersama Bapak Hedi juga dan serta Bapak Mirza. Terima kasih atas ilmu-ilmu yang diberikan kepada kami sebagai pendengar dalam majelis ini. Uh, terus terang ini sangat berat untuk memahaminya, tetapi alhamdulillah bisa berkesempatan diberikan sesi khusus oleh jenis Sleman untuk uh, belajar bersama. Uh, terus terang dari uh, S1 dulu kami sering mendengar uh, saya di di apa namanya di Universitas Muhammadiyah Surakarta itu itu dipampang di dindingnya itu di hampir di setiap fakultas-fakultas itu organisasi, liberasi dan transensi itu selalu dipampangkan begitu. Dan kami pun bertanya-tanya bahwa apa sebenarnya yang ingin disampaikan dalam pesan itu. kita begitu. Akhirnya ke sini kami mendapatkan beberapa uh, insight ternyata oh ini yang, yang yang ingin mereka sampaikan gitu Nah, di sini kemudian uh, kami uh, saya sendiri uh, ini bertanya bahwa tentang uh, profetik ya sebagai sebuah uh, bangunan apa sebagai sebuah pendekatan alternatif dalam Ilmu-ilmu pengetahuan yang ada saat ini, namun di sini saya masih belum sepenuhnya dapat memahami tentang apakah mungkin gitu ya mengaplikasikan uh, profetik kenabian itu secara utuh, sementara kita tahu bahwa konsep ini kental dengan unsur-unsur keilahian. Kita tahu bahwa nabi itu adalah maksum secara perbuatannya. Itu diatur oleh Allah. Setiap kesalahan-kesalahan yang kecil timbul diingatkan oleh Allah. Nah, dalam hal ini kemudian apakah ini mungkin begitu? Oke, okay, baik mungkin kita berangkat, 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 berangkat bahwa ini adalah konsep yang ideal begitu. E, konsep yang ideal. Lalu apakah kemudian kita ada kursi yang tepat kemudian untuk kita mengkonstruksi gagasan proyek ini? Karena jika kita mengkaji lebih-lebih bagi kita jika kita menyimpulkan ini kemudian tidak jauh seperti yang dikatakan oleh Amin Abdullah dalam bukunya tentang true time gitu ya. Akhirnya ilmu yang kita coba bangun epistemologi yang kita coba kita bangun itu ini adalah tidak lain dan tidak bukan tentang pembenaran tentang Al-Qur'an. Ini juga yang disampaikan oleh tadi Bapak Mirza juga tadi segala sesuatu itu kita kembalikan eh, kepada Al-Qur'an. Tapi kemudian kita berkaca pada masa perkembangan eh, apa namanya eh, Barat ya Barat ketika mereka melakukan sekularisasi kepada kepada eh, di bangsa mereka akhirnya mereka berdiri pada puncak ilmu ketika mereka berhasil memisahkan antara ilmu agama dan eh, ilmu dunia begitulah ilmu dunia seperti yang dikatakan Al Ghazali. Nah akhirnya mereka mencapai puncak dari ilmu itu ketika mereka berhasil men, apa namanya memisahkannya begitu nah tetapi ini kan mencoba kembali menyatukannya antara wahyu dengan Al-Quran itu sendiri nah kemudian kita, kita melihat sejarah itu bahwa itu sepertinya tidak bekerja dengan baik membangun peradaban ilmu akankah kita kemudian mengulangi masa, masa kemunduran dulu ketika bagaimana kemudian Eropa menggunakan air air injil untuk mengatur negaranya. begitu Nah, ini kemudian yang yang, yang coba uh, saya pahami lebih 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 konkret tentang ini karena pemaksuman uh, nabi itu itu tidak bisa kita pungkiri sebagai kita manusia yang yang yang, yang kurang. Nah, uh, itu mungkin yang yang saya tanyakan. Mohon maaf atas tangan saya. demikian. Terima kasih bapak. Baik, terima kasih Mas Darlin. Silahkan silakan langsung ditanggapi, Prof. Jadi dulu nanti Pak Mirza. Silakan, Prof. Iya, baik sekali terima kasih pertanyaannya, Mas Dalin. Nomor satu apa mungkin menerapkan gitu? Uh, kalau kita pernah mendengar hadis um, apa ya, bahwa ulama Islam itu, ya, itu bisa setara dengan Nabi Israel. Saya nggak tahu apakah Mas Deng pernah mendengar itu. Ya. Bahwa menurut Rasulullah itu, ulama-ulama top Islam itu setara dengan Nabi Israel. Nabi Bani Israel maksudnya. Musa, Isa. Isa menghidupkan manusia itu ada contohnya konkret. Syabdul Abdul Qadir Lajailani bisa melakukannya. Ada ceritanya percaya atau tidak Syekh Abdul Qadir Jalani. artinya apa? Ya, level Nabi Bani Israil bisa dicapai oleh orang Islam. Bisa. Tinggal kita mau atau tidak ya. Bahwa itu berat itu persoalan lain, gitu kan. Tapi contohnya sudah ada dan mungkin banyaknya kita tidak tahu ya. Tapi saya bisa memberikan nah silakan mungkin eh, Mas membaca kisah-kisah tentang Syekh Abdul Qadir Jailani ya di sana uh, bukan hanya siap tapi juga misalnya yang saya mendengar kisahnya misalnya bagaimana kemudian apa uh, contohnya dari uh, kemampuan tokoh-tokoh uh, Islam itu yang betul-betul dalam ilmunya itu ya bisa setara dengan Nabi Bani Israel ya. jadi uh, mengubah segala sesuatu itu Enggak begitu sulit gitu ya. Nah itu yang pertama mas. Ya. Bisa kan bisa ditambah? Bisa. Ya. Hanya kita mau berusaha ke sana atau tidak itu aja persoalan aja kan gitu. Ya. Itu yang pertama. Ya. Nah tentu ada sarananya. Nah tentu tadi persoalannya adalah bahwa mungkin selama ini kita hanya memanfaatkan indera dan otak, ya kan? Tapi profetik tadi kan punya yang satu sisinya. Nah, satu sisinya ini yang menurut saya tidak tergarap. Tergarapnya adalah ya sebagian melalui pesantren, torekot dan sebagainya. Nah, sebenarnya idealnya keduanya bisa bertemu. Why not? Gitu kan? Ya. Bisa di, bisa terjadi. Ya. Hanya mungkin belum ada contoh individunya kan gitu. Nah, siapa tahu dari kita bisa menjadi contohnya walau alam, ya kan? Allah yang lebih tahu. Tapi saya merasa bahwa dengan adanya hadis bahwa apa uh, ulama Islam itu bisa setara dengan Nabi Bani Israel, ya kita bisa sampai pada taraf kenabian, Mas. Ya. Bukan berarti itu kemudian maksum lain, tidak, tidak, tidak. Ya. Maksum nah. itu lain lagi. Ya. Tapi, taraf kenabian itu, ya, pengetahuannya, ya, kemampuan-kemampuan yang lain, mungkin, ya, istilahnya, karomah. Begitu, ya, itu bisa dicapai, bisa bisa dicapai. Nah, sebagian kiai mungkin punya, ya kan, hanya mereka tidak mau menunjukkannya, ya kan? tapi kan kebanyakan kiai kemudian tidak menjadi ilmuwan fisika, gitu kan, seperti Pak Mirza, kan, gitu, atau tidak menjadi seorang ekonom, seperti Mas Budi, kan, gitu, kan. Ya tetap kiai biasa aja kan gitu. Nah kalau misalnya Mas Dudi punya jadi kiai seperti itu kan lebih hebat lagi kan gitu toh. Atau Mas Mirna jadi sekiai seperti itu, itu kan lebih hebat lagi. Nah itu sebenarnya kombinasinya gitu kan. Kalau di GUM ini penuh, penuh dengan orang yang punya karomah kan lebih hebat toh. Misalnya begitu. Kalau saya sebagai orang UGM ya gitu kan. Kira-kira kan gitu. Itu lebih ideal lagi. Itu lebih ideal lagi di mata saya. Lebih hebat lagi. Lebih jos lagi. Ya. Oke. itu Itu, nah. nah, kemudian Eh, uh, nah, jadi di mata saya Al-Quran itu tidak lagi sebagai pembenaran, Mas. Ya, tapi, tapi saya perlihat contohkan, dia untuk membuka wawasan. Mohon maaf ini saya, Mas Mirza. Saya mengutip tadi soal langit. Ya. Samawati, ya. mungkin ya. Dalam bahasa Arabnya mungkin ya. Samawati. Ya apa sih itu maknanya langit itu dalam bahasa Arab? Karena ada nggak langit itu gitu kan? Langitnya itu seperti apa gitu kan? Karena kalau kita nembus terus gitu, mentok nggak sampai ke langit? Ternyata kan nggak ada. Nah, langit itu apa gitu? Nah, pernahkah kita mencoba merenung? Kalau bumi kan kita pijak ya, tapi langit ini pernah kita kita raba nggak gitu? Pernah tercapai nggak? Karena kan sekarang ini ya kita kan yang kita lihat itu seolah-olah ada langitnya. Tapi ternyata pakai peralatan apa luar angkasa itu kok tembus terus saja, ya seperti nggak ada limitnya gitu kan. Nah, bisakah itu kemudian dibahas secara fisika walau alam, ya kan? Mungkin langit itu adalah yang dimaksud dengan batas ruang dan waktu. Saya tidak tahu. Nanti Mas Birsa yang bisa menjelaskan soal itu. Konsep langit menjadi penting Nah, langit dalam bahasa Arab itu ya, dimulai dari sana ya. Jadi mulai dari istilah samawati wal ar itu ya Bang saya itu enggak enggak paham bahasa Arab banget gitu kan. Jadi itulah yang kemudian digali gitu kan. Nah, jadi itu yang kemudian kita manfaatkan sebagai kata kuncinya gitu. Jadi bukan bukan untuk membenarkan tapi justru membuka dimensi baru apa sih langit ini gitu kan. Nah, kemudian tadi berpasang-pasangan itu betul sekali. Ya. Nah, yang menarik di dalam ilmu sosial juga ada, dalam linguistik juga ada namanya binary opposition, oposisi biner gitu, misalnya oposisi berpasangan, ya. laki dan perempuan. Dan itu ada dalam nyanyian-nyanyian. Dan itu pola pikir kita itu oposisi berpasangan, mas. Ya. Levi Strauss mengarah ke sana, Roman Jacobson ahli linguistik juga ke sana menemukan fonem-fonem itu oposisi berpasangan. Ada yang namanya dental, non-dental, Bilabial, non-bilabial, ini kan berpasangan, ya kan? jadi bisa dilihat dengan kata. Nah, ternyata ada dua dua macam kok apa? Dalam ilmu sosial budaya ada dua macam oposisi berpasangan, mas. Absolut dan relatif, mas. Ya. Nah, yang absolut itu, itu misalnya siang dan tidak siang. Ya. Itu lain, ya, itu absolut benar. X dan non X. Jadi hanya ada dua itu, X dan non X. Tetapi dalam kehidupan manusia itu orang membagi menjadi oposisi berpasangan tidak hanya X dan non X, bisa siang dan malam. Dan masih ada yang lain, sore, pagi, ya kan? Nah, saya tidak tahu dalam fisika tadi mungkin ada seperti itu, ya kan? Ada sesuatu yang tidak masuk ke dalam, ada yang sifatnya relatif, Ya, jadi tidak absolut. Nah, ini dalam linguistik ada, dalam dalam ilmu, dalam nyanyian dangdut juga ada, ya kan? E, madu dan racun, ya you know? Itu kan oposisi berpasangan, tau? Lagu dan racun dan itu kan? madu di tangan kananku, ya you know? Racun di tangan kiri, ya. Madu dan racun kanan dan kiri itu oposisi berpasangan, tetapi tidak absolut. Karena masih ada yang lain selain kanan dan kiri, kan gitu. Nah monggo nanti secara fisika itu ketemu secara material enggak gitu. Ini kira-kira soal tadi ide berpasangan tadi. Ya. Jadi itu bisa digali lebih lanjut. Ya. Kemudian seperti apa wujudnya dalam materi fisik ya. Kemudian dalam wujud-wujudnya dalam sesuatu yang lebih uh, sosial kultural gitu. Nah kemudian yang terakhir saya juga mengatakan pengalaman barat mengenai agama dan ilmu pengetahuan itu tidak sama dengan pengalaman dalam Islam, Mas. Ya, mengapa mereka memisahkan agama dengan ilmu pengetahuan itu? Karena agama itu kemudian direpresentasikan oleh gereja, dan gereja ini suka sewenang-wenang, mohon maaf untuk yang umat non-muslim ya, yang mengikuti gereja, terbukti seperti itu. Ilmuannya mengatakan, enggak bumi itu tidak dikitari oleh matahari. Ya, kitalah yang mengitari matahari. Ah, malah dihukum. Loh, Islam kan nggak ada seperti itu. Sejarah seperti itu nggak ada setahu saya dalam Islam. Ya, jadi lain. Karena itu kemudian kita tidak membuat pemisahan itu. Nah, bahwa mereka kemudian maju karena itu bukan berarti kemudian itu adalah hasil dari pemisahan agama dan ah, no, tapi menurut saya itu bukan agama dan ilmu pengetahuan itu gereja dengan ilmu pengetahuan. Dua hal yang berbeda, Mas. Gereja politik, Mas. Gereja itu politik. Ya. Ada pausnya, ada robo-robonya, ada pendetanya. Nah, itu lain dengan yang namanya agama. Agama dalam artian kitab suci. Ya. Nah, kali yang kita maksud itu adalah bukan institusi tadi, tapi kemudian kita manfaatkan Al-Quran, ya, kemudian hadis kutsi hadis, dan kemudian tafsirnya tentu saja nah dalam dalam secara Islam saya belum pernah mendengar ya para ulama membunuhi orang yang mengatakan bumi itu datar gitu kan ya, masih ada juga kan saudara kita yang percaya bumi itu datar kan gitu kan ya, sementara sebenarnya bumi itu bulat kan gitu kan nah, tapi bisa datar dan bulat itu kan tergantung sudut pandang ya toh ya kalau kita dari sini ya terlihat datar tapi kita melihat dari tempat lain menjadi bulat gitu kan nah, ini kan persoalan sudut pandang gitu. nah jadi kita bukan bisa menjadi lebih arif. nah kembali intinya bahwa pengalaman barat itu tidak sama dengan pengalaman dalam Islam menurut saya karena itu kita tidak bisa dan tidak perlu mengikuti gitu kan dan menurut saya kalau kita yakin betul memang Al Quran itu isinya penuh dengan khasanah pengetahuan ya mengapa tidak kita manfaatkan ya nah memang kemudian yang jadi beban berat mungkin kita adalah kita ini biasa pakai bahasa Inggris kan gitu ya kan cara menggunakan bahasa Arab nah mau tidak mau ya kalau kembali ke Al-Quran ya back to bahasa Arab mau tidak mau ya saya ini kemudian harus belajar bahasa Arab lagi kan harus kemudian baca lagi seperti apa seperti apa seperti itu gitu kan nah, tapi sebelum ke sana mungkin ide-ide ini sudah bisa dilontarkan lebih dulu sehingga mereka yang paham bahasa Arab sudah bisa mengembangkan lebih lanjut ya, tanpa saya harus mengembangkannya kira-kira begitu mas mudah-mudahan itu menjawab nanti kalau belum menjawab bisa ditanyakan lagi itu ya. Terima Mas Darin. Monggo silakan Mas Dudi. Eh, terima kasih Monggo Pak Mirza. ya. Jadi tadi dari Prof sudah cukup lengkap saya rasa dan mungkin saya hanya nambahkan saja. Yang pertama tadi apakah mungkin mengaplikasikan konsep profetik ini secara utuh? menurut saya sebenarnya mengaplikasikan konsep apapun itu supaya utuh sesuai dengan yang penyampai pertama itu ya hampir-hampir tidak mungkin ya tidak mungkin misalnya saya berusaha untuk memahami pemikiran seorang terus kemudian mengaplikasikan pemikiran orang tersebut secara utuh sesuai dengan yang dimaksud oleh orang tersebut itu tidak akan mungkin cuman masalahnya kalau saya punya beberapa apa konsepnya satu dari Alquran satu dari yang bukan Alquran dari manusia nah, kalau kita yakin kita sudah memastikan bahwa Quran ini memang dari yang mencipta alam semesta Ya. Dan juga kita melihat di dalamnya itu banyak eh, petunjuk-petunjuk, eh, termasuk juga dalam eh, petunjuk untuk melakukan aktivitas ilmiah ya, tadi, maka tentunya saya akan lebih fokus pada al-Quran dan berusaha untuk mengkajinya. Ya. Dan ini saya rasa juga termasuk bagian dari proses apa, istihad. Ya. Jadi secara tidak langsung, upaya untuk menyusun paradigma profetik ini sebenarnya adalah upaya, upaya istihad. Ya. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin mencari tahu apa yang ada dalam Quran, dalam hadis, dan dalam apa namanya dalil-dalil nas yang lainnya. Kemudian mengekstrak dari situ, istimbah dari situ sesuatu yang bisa kita gunakan dalam kegiatan kita bersaintifik atau kegiatan ilmiah kita. Jadi namanya juga istihad ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis itu bisa benar bisa salah. Ya, tapi orang yang beristihad itu sudah dapat pahala satu. Kalau istihadnya benar dia dapat pahala dua. Ya. Maka tentunya istilahnya dorongan kita untuk melakukan ini lebih, lebih kuat lagi. Ini bagian dari minimal menurut saya ya itu bagian dari proses istihad juga. Walaupun kalau dikatakan benar-benar istihad, itu juga harusnya persyaratannya lebih lengkap lagi. Seperti tadi yang disampaikan profedi, kita juga harus punya dibekali oleh apa namanya kemampuan bahasa Arab. Ini salah satu termasuk yang kekurangan kami di UGM juga terkait dengan masalah ini. Jadi payah untuk membangun paradigma profetik, tetapi bahasa asli sumbernya ini belum kita kuasai bahasa asli dalam bahasa Quran itu bahasa Arab dan dalam Hadis juga dalam bahasa Arab Ibaratnya kalau kita mau mengetahui aslinya itu kan harus dari bahasa aslinya khawatirnya kalau dari terjemahan itu ada yang hilang atau yang bias dan sebagainya memang itu satu kelemahan pada kami kami ya termasuk saya sendiri saya juga ketika berusaha untuk memahami apa yang ada dalam ayat-ayat tadi juga agak khawatir juga ada rasa khawatiran tapi ya semaksimal mungkin daripada tidak tersampaikan dan uniknya kebetulan upaya semacam ini di masa lalu lama lama dahulu sepertinya tidak 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 banyak yang melakukan ya. khususnya untuk bidang anu ya bidang sains ya saya tidak tahu kalau saya rasa mungkin bidang uh, apa ekonomi sosial budaya uh, itu kan banyak biasanya sudah dikaji di uh, apa di kitab-kitab fikih terkait dengan manusia dan sebagainya tapi kalau yang sains itu masih masih belum banyak di uh, sains maksudnya sains kealaman ya khususnya bidang saya itu sepertinya belum banyak sehingga ketika saya mau merujuk ke pendapat ulama dahulu juga sulit juga terpaksa harus harus masuk ke dalam Qurannya langsung jadi itu yang pertama apakah bisa mengaplikasikan salah itu saya rasa ya ini upaya kita bagi upaya untuk apa beristihad atau upaya untuk mencari menggali petunjuk dari Alquran lalu kemudian yang kedua tentang upaya kita ini seperti seakan-akan membagikan di masa lalu yaitu apa namanya antara agama dan sains ilmu pengetahuan itu disatukan, padahal dahulu Eropa sudah pernah mengalami kemunduran ketika menyatukan itu. Untuk masalah ini, saya rasa dari jawaban Prof. Edi sudah tepat, ya bahwa sejarah yang dialami Eropa dengan sejarah kaum muslimin itu berbeda. Kita tidak pernah mengalami masa kemunduran di Eropa dahulu. Kemundurannya kaum muslimin penyebabnya berbeda. Kalau 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 di masa ketika Eropa apa istilahnya dominasi terutama mohon maaf dominasi gereja gereja ketika itu menjadi otoritas dari semua hal ya. jadi bukan hanya otoritas masalah ibadah tapi juga ilmu pengetahuan nah ini yang menjadi masalah di situ jadi benar tidaknya suatu apa pendapat saintifik itu ditentukan oleh gereja ketika itu yang terjadi maka kemudian ilmu pengetahuan menjadi mandek ya kemudian tidak tidak berkembang ya. Hal semacam itu tidak terjadi di dunia Islam. Di dunia Islam itu ada otoritas politik, tapi otoritas politik itu tidak pernah masuk ke ilmu pengetahuan, bahkan tidak masuk ke masalah-masalah pikir -masalah juga tidak. Ya. Jadi, berbagai macam mazhab, pikir itu tetap berkembang di kaum Muslimin, ya. walaupun misalnya penguasanya itu memakai suatu mazhab tertentu, dia tidak memaksakan mazhabnya untuk apa, seluruh umat Islam yang lainnya. Nah, ini yang agak berbeda di dunia di Eropa, gitu, ya. Jadi, Islam memang berbeda. jadi apa ini, ibaratnya toleransi itu sampai level ke tingkat masa pun ada di kaum ini. Walaupun tetap ada yang namanya aneh ya, friksi-friksi, tapi tidak ada semacam otoritas seperti yang di di apa nasrani ini di Eropa gitu. Gereja itu enggak ada dalam 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 Islam itu. Yang ada otoritas politik ada ya, tapi otoritas yang menyatukan semuanya, politik, ilmu pengetahuan, fikih dan semuanya dijadiin satu di kuasa itu enggak ada. Nah, itu yang mungkin menyelamatkan kaum muslimin dari kemunduran di masa lalu. Tapi juga kaum muslimin juga pernah mengalami kemunduran juga ya, mengalami kemunduran itu kemundurannya. Tapi kalau kita perhatikan sebenarnya justru karena ketika kaum muslimin ini menurut saya itu meninggalkan proses istihad ya dan mengabaikan bahasa Arab gitu ya. Tapi itu apa kajian yang panjang bisa dan juga akibat dari apa namanya serangan tartar -tar dan sebagainya hilangnya sekian banyak apa namanya karya ilmiah di Baghdad ya dan apa namanya banyaknya terbunuhnya para ulama-ulama yang juga para ilmuwan -ilmu, akibat dari serangan tartar masa -tar lalu dan mulai saat itu memang kaum muslimin kemunduran banyak apa mulai mulai terasa gitu. tapi itu kajian tersendiri ya, terkait dengan itu yang yang jelas sejarah Eropa dengan sejarah kaum muslimin berbeda masalah itu. Nah, kemudian saya sedikit ingin menanggapi terkait dengan tadi langit dan uh, apa bumi datar yang disampaikan oleh Prof. Profedi tadi ya. Memang untuk langit ini unik ada ada tafsir dari almarhum Prof, Prof. Prof. Bahikuni, Bahikuni Profesor Baikuni, uh, Ahmad Baikuni yang dulu profesor di Fisika UGM ya. Uh, beliau itu menafsirkan bumi dan langit. Jadi dua ini selalu berpasangan. Uh, bumi dan langit, bumi itu tidak ditafsirkan sebagai sekedar bumi, tapi bumi itu adalah materi jadi semua materi masa inilah adalah itulah alat. -al. Sedangkan langit asamawat itu ditafsirin sebagai ruang. Jadi yang ada di alam semesta itu cuma dua hal materi serta ruang. Ya. Dua pasangan ini ya. materi termasuk juga energi itu juga kalau dalam fisika energi itu masuk dalam materi. Jadi materi dan energi satu satu bagian. Sedangkan eh, langit itu ruangnya. Ya. Alam semesta cuma dua hal itu. Dan di awal alam semesta itu dua hal itu menyatu. Itu dalam surat alam, tiga 30 apa namanya di sana digambarkan bahwa bumi dan langit ya itu menyatu. Nah, itu memang apa e, kalau di fisika itu kita paham tentang teori Big Bang. Al awal alam semesta berawal dari satu titik singularitas yang kemudian mulai dari situ terbentuk alam semesta, materi, energi serta ruang. Jadi kira-kira itu mungkin terkait dengan langit. Lalu tentang bumi datar ini e, masalah yang sebenarnya kuno tapi apa namanya sudah lama menjadi polemik tapi entah kenapa sekarang muncul lagi tentang bumi datar. Nah, kalau menurut saya, salah satu kesalahan, apa namanya, mohon maaf, penafsir ya, mungkin penafsir-penafsir termasuk beberapa ulama di masa lalu maupun masa sekarang yang punya pendapat bumi datar itu kesalahannya adalah karena mereka tidak melaksanakan apa yang diperintahkan dalam Al-Quran terkait dengan perintah untuk nazar Kalau terkait dengan ayat-ayat yang berkaitan dengan alam itu. Allah selalu memerintahkan untuk melihat dan menazar untuk mengobservasi. Jadi tidak bisa kita menafsirkan al ar tadi atau as samawat atau apapun ya dalam Al Qur'an yang terkait dengan yang terindra ini itu tidak bisa ditafsirkan hanya dari apa namanya dari ayat satu ke ayat yang lainnya. Ini salah satu metode tafsir yang dilakukan oleh ulama. Itu nggak masalah kalau itu terkait dengan apa namanya terkait dengan ayat-ayat yang mungkin terkait dengan perintah-perintah dalam fikih dan sebagainya. Tapi kalau itu terkait dengan alam semesta, maka tidak bisa itu ditafsiri kalau tidak melakukan azal, tidak melakukan penelitian observasi. Nah, itu yang kurang mungkin. Jadi orang yang kalau saya rasa yang berhak untuk menafsiri ayat-ayat yang terkait dengan apa hal-hal yang tampak atau ilmu alam itu haruslah orang yang sudah melakukan observasi penelitian baru kemudian bisa menyimpulkan oh yang dimaksud ini al art ini oh ternyata adalah lempeng bumi bukan bumi, bukan bentuk bumi itu sendiri. Oh langit ini bukan sekedar atmosfer, bukan sekedar uh, di atas itu, tapi ruang. Jadi saya rasa uh, apa, itu mungkin ya uh, yang penting yang terkait dengan penafsiran. Tapi saya bisa jadi salahnya karena saya juga bukan uh, apa, orang yang uh, mengkaji tentang tafsir secara mendalam. Ya. Tapi setidak-tidaknya kalau kita memperhatikan ayat-ayat Al-Quran tadi, nazar tadi untuk mengobservasi itu sangat banyak sekali. Ya. Sehingga rasanya tidak tepat kalau seorang itu menafsirkan, walaupun dia seorang ulama, kalau dia belum melakukan observasi, belum melakukan pengamatan, kok sudah menafsirkan ayat-ayat tadi itu, mungkin saya rasa kurang tepat. Ini mungkin tambahan yang dua tadi ya, e, kalau pertanyaan tadi dari Mas Dari cuma tentang e, apa yang utuh serta yang tadi ya, ada tentang kemudian. Ihmat saya kembalikan ke moderator. <tuh> Oke, terima kasih Pak Mirza. Oke, mas, mungkin satu penanya lagi ya, e, Pak Muhammad Arif Rahman ini sepertinya dari sastra Inggris ini guru saya dulu. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mm. Um, menarik sekali diskusinya ini. Um, sebetulnya saya mencoba memahami profetik itu juga ternyata tidak mudah. Ya. Saya tidak tahu apakah sebetulnya barangkali, barangkali, barangkali sebetulnya ini mengembalikan seperti kalau misalnya dibandingkan dengan apa yang terjadi dengan uh, modernisasi atau namanya apa abad pencerahan di Eropa gitu ya. Sebenarnya ini Eropa spesifik Eropa di mana misalnya itu tadi agama dihilangkan uh, karena agama ini menimbulkan persoalan gitu. orang tafsirnya macam macam lah do gelut nggak karu-karuan akhirnya sekarang mau gitu. kembali ke ilmu alam aja kemudian diperkuat ilmu alamnya sehingga eksplorasi alam itu menjadi penting ya ilmu fisika kimia dan sebagainya menjadi lebih penting daripada ilmu sosial dan humaniora ya. dan ya itu terjadi kemudian adalah kekosongan manusia menjadi yang namanya modern modern artinya memang of today wudu gitu of today itu katanya memang semuanya itu harus pakai logika jadi memang uh, nih. jadi berusaha pada manusia ya. yang yang sehingga teosentrisnya hilang. Nah, mungkin memang saya kurang tahu apakah profit itu sebenarnya usaha untuk mengembalikan dimensi teosentris ini ke dalam uh, ilmu. Kalau tadi lihat tuh kayaknya begitu. Nah, memang persoalannya juga tidak mudah. Sebetulnya maksudnya profetik ini apa? Gitu? Apakah sebenarnya memang memasukkan dimensi profet, profet, profet kenabian itu ke dalam dimensi itu? Tetapi pertanyaannya adalah apakah kalau misalnya kita lihat koran ya sebetulnya apakah tidak lebih mudah misalnya kita mulainya dari alam gitu ya jadi misalnya al baqarah bilang orang-orang mutakin itu orang yang percaya pada alam goib ya, jadi ada dimensi fisik dimensi goib gitu lalu di dalam dimensi itu juga ada penghuninya dan penghuni-penghuni itu punya kebudayaan ya sehingga perspektif ilmunya juga lain misalnya ini misalnya ya, misalnya cara kita memahami jin aja gitu. bahwa jin itu tidak punya tidak dia bisa menempati semua ruang dan waktu tembus dan itu katanya ini nggak tahu Allah alam ini karena studi tentang goib ini ternyata tidak berkembang di dalam dunia kita akademik ini ya. karena apa karena memang sudah empirik dikunci di dari zaman pencerahan itu dikunci itu semua harus empirik yang gampang-gampang saja ya. sehingga dari cara melihat yang empirik itu, melihat di dalam kedokteran pun akan dilakukan hal yang sama. Anda sakit apa? Anda sakit flu, nah, minum ini. Anda sakit uh, stres, gitu. oh Anda berarti harus gini. Yang menarik kan karena sebenarnya gini, apakah sebenarnya orang sakit itu tidak ada pengaruh dari koep? Nah, ini kan nggak pernah dipikirkan. Nah, apakah profetik itu juga akan mempertimbangkan hal itu di dalam misalnya itu nanti diterapkan gitu. Ya, misalnya, jadi misalnya uh, ini Naksabandi misalnya dia melihat kenapa Irak itu ya, dihancurkan oleh Amerika dan Saddam itu dibunuh dan sebagainya. Nah, kalau perspektif orang-orang fisik melihat Amerika ya cuma karena Amerika ini berkuasa, kemudian Saddam itu ngeyel sama Amerika, dia mencoba melawan, ya terpaksa, dipites gitu. Tetapi yang yang akan menarik misalnya gini melihat bagaimana orang rasa bantu menerjemahkan begini, misalnya bahwa kar karena tanah nah, ini saya baca di satu buku gitu, karena di tanah itu dulu ya, di Irak itu katanya pernah ada uh, pembunuhan atau misalnya pembasmian semacam orang-orang uh, apa orang-orang yang baik apa bagaimana dan hukumnya itu kalau misalnya di situ pernah dilakukan pembunuhan terhadap orang baik maka di situ juga akan dibunuh juga. Nah, saya nggak tahu. Ini susah sekali karena memang memahami uh, Naksabadi misalnya Logika itu tidak tidak pakai yang fisik, tidak yang tampak, tapi yang tampak dalam kaitannya dengan masa lalu. Jadi ada ada perspektif historis di situ dan kausalitas dan itu memang namanya mungkin divine kausalitas ya yang hanya bisa ditangkap oleh orang yang memang dia punya ilmu hikmah. Nah, misalnya ilmu hikmah itu juga apa? Itu juga apa. Jadi ini profetik ini apakah sebetulnya sampai pada batas yang dunia goib itu masuk ke uh, akademik di kita di perguruan tinggi atau tidak ini pertanyaan saya ke Pak Idi karena ya, Pak Idi <laughs> dan saya tidak tahu karena saya memahami tadi kayaknya kok agak-agak komplikatif gitu tapi saya bertanya yang mudah saja dari Quran gitu kalau Koran tanya karena di Koran sudah ada ya ya uh, Alif Lamim dalikal kita belaroi bafi gudalil mutakin aladinayu minabil hoib gitu ini kitab yang orang-orang mutakin yang tidak ada keraguan. Nah, nah, kalau memang ini tidak ada keraguan, logikanya pengetahuan tentang kehakikian, kepastian itu pasti akan digabungkan dengan yang nisbi semacam kita. Sebenarnya kan pengetahuan kita ini kan pengetahuan yang bisa benar bisa salah mungkin benar mungkin salah gitu. Jadi kalau para dannya ganti ya ganti lagi gitu. Itu yang pertama. Saya saya ingin itu maaf, lalu, bisa dipersingkat Pak pertanyaannya. Ye. lalu yang kedua tentang insan kamil. Apakah sebetulnya profetik ini arahnya ke insan kamil? Kalau iya, bagaimana sebetulnya rumusannya? Rumusan profetik dan insan kamil. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arif. Monggo langsung, Prof. bisa Bisa ditanggap. Ya, terima kasih, Mas Arif. Sebetulnya gampang. Saya... Um, tidak mau bicara yang daki-daki yang karena nggak enggak pas tempatnya dan itu lebih baik ditulis ya kalau hanya dikomongin nggak nah saya lebih menjurus pada yang terakhir tadi yang ya memang kita ini yang paling praktis ya kalau kita mengatakan ya ini petunjuk yang tidak ada keraguan di dalamnya ya toh? berarti kan kata-kata yang ada di situ tuh sudah sudah sedemikian rupa gitu dan itu kan tidak ada kalau kita yang yakin kan itu datangnya dari Allah ya kan jadi kalau kita berangkat dari situ dan kemudian mencoba memaknainya baru melihat ke realitas empiris itu mungkin akan lebih lebih anu lagi lebih luas lagi karena kalau menurut secara linguistik cara pandang kita terhadap dunia itu terbentuk oleh wacana yang kita bangun Terbantu oleh bahasa yang kita pakai, Mas. Ya, toh, nah, kalau kita menggunakan Al-Quran sebagai basis ke sana, itu cara pandang kita akan berubah, gitu. Nah, selama ini, asumsi saya atau hipotesa saya, kita belum menggunakan potensi ini betul-betul, Mas. Gitu, persoalannya di situ, termasuk pada yang goib-gobib tadi, gitu kan? Soalnya itu bisa mengarah ke sana, tapi kan kita karena positivisme dan kita menganut tanpa sadar menganut positivisme yang gue bilang kan gitu tapi sebetulnya tidak hilang dia ada di kehidupan masyarakat yang lain mohon maaf banyak pesantren yang seperti itu bisa ke sana kiainya bisa sampai ke sana mas ya hanya itu memang tidak masuk di wacana UGM mas ya nah, maksud saya adalah bagaimana kalau itu juga ada di UGM gitu misalnya kan gitu ya menyatu dengan fisikanya menyatu dengan linguistiknya gitu kan nah, itu kan akan lebih kokoh lagi gitu sehingga tidak ada lagi perbedaan antara goib dan mungkin tidak goib. gitu kan harmonisasi tadi bisa terjadi ya dan di situ kemudian mungkin akan tercapai yang ideal tadi bahwa ulama Islam itu setara dengan nabinya Bani Israel gitu. Memang bisa seperti itu gitu. Nah, kita punya potensi ke sana dan itu sudah diramalkan oleh ditunjukkan oleh Rasulullah tapi kita nggak mau ke sana gitu kan. Nah, itu persoalannya malahan ya kan? Karena kita sudah memisahkan duluan gitu kan. Nah, mungkin jangan, ini mungkin tiba saatnya untuk mencoba mengolah itu gitu itu satu ya ya kemudian karena saya Postmodernisme, strukturalisme itu jelas memberi kita insight bahwa, ya, cara pandang itu dibentuk oleh bahasa. Penyamin war, kemudian Edward Sapir, itu sudah ngomong mengenai itu. Nah, kalau kita yakin dengan itu, berarti kan bahasa dari Al-Quran, artinya kita menuju pada yang sangat dasar, yaitu konsep atau keywords yang ada dalam Al-Quran, bisa kita manfaatkan. Contohnya tadi misalnya bahwa langit itu kemudian dimana sebagai ruang, nah, itu menurut saya menarik sekali gitu kan. Itu salah satu dan kemudian bisa berkembang lagi itu sehingga bicaranya bukan lagi langit-langit yang betul-betul kayak plafon kan gitu, tapi ruang dan apa gitu kan. Nah, ini ahli-ahli fisika yang bisa menjelaskan. Nah itu saya kira akan menarik kalau kita menunjuk. dan wawasan kita berubah, 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 berubah. Ya karena maknanya kemudian apa yang ada di kita bisa berubah dan itu betul-betul terbuka wawasan kita ya nah kemudian insan kamil iya mas tujuannya ke sana nah kita itu semuanya mestinya menjadikan itu sebagai tujuan ideal toh mas apa -apa tidak kan gitu <laughs> nah kalau profetik itu bisa menjadikan kita ke sana why not ya itu sebenarnya itu mas ya kan memang kita harus menjadi insan kamil itu yang ideal gitu. Kalau kita nggak mau nggak mau kesana rugi toh. Nah Islam punya potensi itu dan mungkin kita bisa jalan bersama dengan profetik ini. Ya hunus bisa tercapai. Apa Mas Arif nggak mau jadi insan kamil kan gitu? <laughs> Apa Pak Mirza nggak mau jadi insan kamil? Apa Mas Dudi nggak mau jadi insan? Kamil? Oh jelas mau, mau banget kan gitu. Itu yang ideal. Nah saya kira inilah yang memang perlu kita capai gitu. Selama ini kan ini yang mungkin tidak pernah kita pikirkan, Mas. Saya kira itu jawaban singkatnya. Mungkin nanti kalau panjang lebar bisa lebih dari jamnya. Kasihan Mas Dudi nanti. Oke, monggo Mas Dudi. Oke, Oke. Moga, Pak Tono Mas Dudi. Monggo Pak Mirza. Kalau saya rasa sudah cukup dari Prof Dedi tadi. Mas, ya. <laughs> sudah lengkap gitu. Nih. Terima kasih sekali Pak Arif pertanyaannya. Ya, ini sayang sekali waktunya memang sudah aduh, kita kelebihan sedikit ya Tadinya juga mulanya sedikit terlambat. Mungkin sebelum kita akhiri ada closing statement ya dari Prof. Bedi dan Pak Mirza monggo persilakan. Mas Mirza dulu aja. Munggu, Mirza. Mungkin, uh, saya, saya yang paling susah suruh mas... buat closing statement ini mikir-mikir <laughs> sama. <laughs> yeah. ya, ini kalau dari saya ini hanya sebagai upaya apa ya upaya mungkin semacam istihad ya walaupun tidak semaksimal seharusnya upaya untuk menggali petunjuk Al-Quran terkait dengan bidang ilmu, khususnya kalau bidang saya, bidang fisika. Uh, Mudah-mudahan itu bisa bermanfaat, tapi saya yakin pasti bermanfaat, karena saya yakin bahwa memang Al-Quran itu adalah uh, apa, mengandung petunjuk dari Allah SWT untuk memahami alam semesta. Oke, dari saya demikian. Baik, terima kasih. Ya, baik. Saya kira uh, kalau dari saya, mungkin di bulan Ramadan ini ya gimana kemudian kita banyak baca Al-Qur'an ya coba saja mencari kata-kata kunci ya, yang ada di sana punya bukan hanya sekedar baca Arab, baca bahasa Arabnya ya tapi juga kemudian mencoba melihat makna dan kemudian menemukan kata kunci yang relevan dengan bidang ilmu masing-masing kan -masing, gitu dan itu kemudian bagaimana nanti dicoba diterapkan dalam bidang ilmu masing-masing sehingga pengembangan profetik bisa terjadi karena intinya ujungnya ada di kata kunci saya tidak mau menuju ke fonem fonem nggak banyak artinya volume nah, Arab tapi yang penting itu words itu ya sign dalam bahasa de Saussure gitu kan kata ya nah keywords inilah yang harus dicari yang itu bisa membuka dimensi pengetahuan kita dan ya mohon maaf kita harus kembali ke bahasa Arab uh, tapi jangan dimaknai ini Arabisasi Nah, nanti kalau Arabisasi maknanya sudah lain lagi itu. Ya, kata kunci bahasa Arab dengan Arabisasi sudah beda maknanya itu. Dan saya tidak mau menggunakan kata itu, tapi kita kembali ke konsep-konsep Arab karena memang Al-Quran yang datangnya dari Allah menggunakan bahasa Arab gitu kan. Dan itu mau tidak seperti apa-apa apa bedanya dengan kita kembali ke bahasa bahasa Inggris kan? Uh, mau nulis artikel uh, pakai skopus harus terjemahan bahasa Inggris tersiksa saya gitu kan. Wong <laughs> saya punya bahasa Indonesia misalnya gitu. Nah, apa bedanya dengan kemudian melihat ke bahasa Arab atau belajar bahasa Perancis dan bahasa Jerman itu apa bedanya gitu. Jadi mungkin ini yang perlu kita kita apa atasi ya. Apa ya Quran Quran fobia gitu. <laughs> Atau Arab bahasa Arab fobia gitu ya. Ini yang perlu diatasi sehingga ya kita menggali sana dan kemudian mencoba melihat itu dan ya akan terbuka wawasan baru ya. Saya kemarin mencoba melihatnya. sekedar contoh kecil aja. Mohon maaf ya, saya tambahkan. Kata kunci manusia ketika saya lihat di kamus Arabnya itu dihubungkan dengan jin mas definisinya nah ini kan saya nggak pernah anuh definisinya bahasa arab itu ada apa di dioposisikan dengan jin jadi ada sifat-sifat manusia dan ada sifat-sifat jin saya kaget betul di situ oh jadi implisit kalau orang bicara manusia itu pasangannya jin mas saya ketawa betul melihat. Oke, itu sekedar kata terakhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Ki Adimsa dan Mbak Mirza. Ini memang berat sekali, enggak? Ini saya kira. Tapi kalau pengen lebih lanjut, bisa dibaca ini bukunya. Ya. Ini sudah ada. Hey. <laughs> sudah sangat lengkap tadi. Oke, saya sekali waktu sudah membatasi kita sudah menjelang azan subuh mungkin saya selaku pemandu acara ini istilahnya pemandu jadi mesti kondususnya berat ini pemandu berarti seolah-olah wisata ini oleh panitia. Banyak kelah mohon maaf sebesar-besarnya dari orang saya dan semoga diskusi kita yang sangat hari ini dicatat sebagai Allah sebagai amalan yang apa, sangat baik di bulan Ramadan ini sehingga nanti berkontribusi terhadap kemajuan peradaban Islam khususnya. Terima kasih. Uh, waktu saya kembalikan pada MC uh, dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik terima kasih. Uh, kajian yang sangat luar biasa. Hari ini kita betul betul meminjam perkataan dari Prof. Hedi betul betul menambah wawasan kita tentang bagaimana sebenarnya relasi antara agama dan ilmu pengetahuan sendiri. Nah, uh, kalau ini hari kita merasa ternyata ini adalah Rasanya kayak komplit banget gitu. Nah, akan lebih komplit ketika teman-teman juga mengikuti. Uh, insya Allah, nanti di sesi sore ada uh, pembahasan yang cukup uh, memiliki relasi yang kuat dengan apa yang kita bahas hari ini, dan itu akan menambah kembali menambah wawasan kita. Ya, ini akan dibahas tentang bagaimana uh, pendekatan itu dilihat dari uh, teori inter-relasi inter, inter, dan inter saya lupa ya, tunggu integrasi. Uh, yang tadi, prop, karya prop, apa ya uh, Temuan dari Abdullah, ya, dari UIN jaga Nah, mungkin itu, dan di hari Sabtunya lagi, nanti kita akan berusaha. Beberapa materi dan sumber akan mengatakan kita menarik uh, benang merah dari perspektif uh, ilmu sosial dan uh, ilmu sentek Mungkin itu yang sempat uh, saya sampaikan, dan mengakhiri sesi kajian hari ini. Lebih dan proyeknya mohon dimakan kami dari segenap panitia uh, undur diri terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. teman Waalaikumsalam. 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 Waalaikumsalam.